Assalamualaikum, selamat pagi Bu Aris. Selamat pagi, Dokter Hengki. Manajemen anggaran berbasis Persilakan Mbak bisa dibuka dulu sebagai MC karena waktu sudah menunjukkan pukul 8. Silakan Mbak Aris. Mbak Aris, kami persilakan bisa dibuka lebih dulu Mbak untuk MC-nya. Sambil menunggu dokter, menunggu Pak Tony untuk nanti bisa mengambil alih. Silakan Mbak Aris. Mati jam 1. Halo, selamat pagi Mbak Aris. Bisa mendengar suara kami dari Gedung Litbang, Mbak? Selamat pagi Mbak Leli. Kami silakan Mbak Aris, bisa dibuka terlebih dahulu sebagai MC. Baik, terima kasih Mbak Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Kami haturkan kepada Bapak Ibu semua. Untuk pagi ini kita melanjutkan pelatihan, pekan pelatihan dalam seminggu ini. Untuk kegiatan hari ini adalah pelatihan konten kreator sebagai media pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Hanggoro Tri Rinonse, PhD, spesialis patologi anatomi konsultan. Dr. Hanggoro Tri Rinonse saat ini beliau adalah staf di Departemen Patologi Anatomi. Beliau juga saat ini menjabat sebagai ketua program spesialis program studi patologi anatomi dan juga ketua unit UPH Leres FKKMK UGM. Beliau lulus S1 Pendidikan Dokter UGM, kemudian profesi pendidikan UGM, spesialis patologi anatomi UGM, spesialis konsultan patologi anatomi IAPI, kemudian S3 di Medical Science Kobe University. Baik, sebelum acara ini kita mulai, mari kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Mohon kami mohon Bapak Ibu kami persilahkan untuk duduk tegap dan untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Kami persilahkan.
Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkahnya kita semua berkesempatan mengikuti salah satu rangkaian kegiatan pelatihan dan pengembangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan FKKMK UGM tahun 2021 yang kali ini berkaitan dengan pelatihan konten kreator. Kami selaku pimpinan fakultas turut berbahagia atas terselenggaranya acara ini dan tentunya mengucapkan terima kasih atas keterlibatan seluruh peserta, pelatih ataupun narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan melalui pelatihan ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, di era teknologi digital ini tenaga pendidik ataupun dosen dituntut untuk kreatif menyajikan konten materi pembelajaran, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun penggabungan dari dua atau lebih materi. Media pembelajaran berbasis platform digital akan mengakomodasi pemuatan materi tersebut menjadi lebih atraktif untuk mempermudah pemahaman mahasiswa dalam belajar. Oleh karenanya, untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu dosen dalam menyusun materi pembelajaran berbasis digital, pelatihan hari ini menjadi poin penting bagi penguatan kapasitas tenaga pendidik atau dosen. Akhir kata, selamat mengikuti program pelatihan dan pengembangan SDM kali ini. Semoga pelatihan konten kreator yang diselenggarakan mampu menambah wawasan bagi kita semuanya untuk memperkuat bekal dosen pendidik di lingkungan FKKMK UGM. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, acara ini akan dimoderatori oleh Bapak Tony Arjuna, Sarjana Gizi, MNUT Diati SDAN APD. Untuk selanjutnya, monggo kami serahkan kepada Pak Tony untuk memandu acara ini. Pak Tony, monitor J. Bu, akan digantikan oleh Bu Hera. Sudah ada tadi Pak Tony, Mbak Leli yang saya bu. Mungkin begini aja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, mohon maaf ada sedikit trouble ini dengan Pak Tony. Jadi kita akan awali dengan paparan saja. Nanti setelah paparan, kemudian nanti Pak Tony akan mengambil alih untuk menjadi moderator. Oleh karena itu, kami persilahkan Dr. Hengki untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini pagi yang luar biasa, tidak hujan ya, cerah hari ini. Dan kita diberikan kesempatan untuk bisa saling berdiskusi sebenarnya, karena di sini mungkin saya tidak akan memberikan apa ya pelatihan yang sebenarnya gitu ya, pelatihan membuat dan lain sebagainya, tetapi saya akan sedikit berbagi dengan pengalaman teman-teman dosen yang sudah membuat konten-konten yang sangat-sangat kreatif ya. Nanti kita lihat satu persatu seperti apa. Izinkan kami untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, dokter. Silakan. Ya. Kami diminta oleh panitia untuk memberikan paparan terkait
konten kreatif untuk pembelajaran. Tetapi setelah kami lihat bahwa ternyata dosen-dosen FKKMK ini mengembangkan kontennya tidak hanya untuk pembelajaran, ya malah justru banyak terkait dengan pengabdian masyarakat, maka saya kembangkan materi ini menjadi pengembangan konten kreatif untuk pembelajaran dan edukasi kesehatan. Ya, karena ternyata setelah saya lihat-lihat lagi, ternyata banyak sekali YouTuber-YouTuber dari FKKMK gitu ya, itu yang berfokus pada pengabdian masyarakat terkait dengan edukasi kesehatan. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, sebelum ke materi yang inti, kami ingin mengenalkan Bapak Ibu semua gitu ya dengan tim media atau broadcasting di lingkungan FKKMK. Mengapa ini harus saya paparkan? Karena kita harus bisa melihat potensi kita, fasilitas-fasilitas yang disediakan FKKMK yang sangat luar biasa yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan konten kreatif. Yang pertama, kita dengan bangga memperkenalkan InaHealth. Ya. Nah ini, tampilan-tampilannya sangat kekinian karena memang didesain sedemikian rupa supaya menarik. Ya. InaHealth ini punya tagline Trusted Health Channel. Ya. Dari tagline-nya saja kita sudah tahu bahwa oh ini kanal kesehatan yang terpercaya. Terpercaya seperti apa? Di bukletnya InaHealth ada pertanyaan seperti ini. Kenapa harus InaHealth? Nah, InaHealth berisi konten kesehatan yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Selain itu, mudah dijangkau oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Isi tayangan di InaHealth terpercaya karena telah dikontrol kualitasnya oleh tim dokter di FKKMK UGM. Jadi yang mengawal konten di InaHealth ini adalah memang orang-orang yang profesional di bidang kesehatan. Nah, yang paling menggembirakan tentu saja buat masyarakat umum bahwa konten InaHealth ini bisa diakses secara gratis. Nah, ini kita juga patut berbangga dan kita perlu beri aplaus kepada FKKMK UGM karena InaHealth saat ini sudah mendapatkan silver button ya dari YouTube ya dengan lebih dari 111.000 subscriber. Kemudian sudah ditonton oleh 10,4 juta orang gitu ya. Dengan impressionnya yang sekian juta. Ya, dan ternyata juga diakses oleh berbagai jenis kelamin ya, ini jenis kelamin hanya dua ya, mohon maaf, 53% laki-laki dan 46,8% perempuan. Dan tidak hanya diakses oleh orang-orang di Indonesia saja ternyata, tetapi juga diakses oleh negara tetangga Malaysia. Ya karena ini menggunakan bahasa Indonesia tentu yang mengakses lebih banyak yang bisa berbahasa Indonesia atau Melayu ya. Dan dari negara lain juga menyimak ya, tetapi proporsinya masih sedikit. Nah, dengan subscriber seperti ini sudah mengalahkan UGM channel ya. UGM channel baru 6,62.000 sementara kita sudah di atas 100.000 dan sudah mendapat silver button. Oke, ini nanti Bapak Ibu silahkan follow ya Instagram, kemudian ada Facebook-nya, kemudian YouTube-nya dan bisa langsung datang ke sekretariat kalau memang ingin berkolaborasi dengan InaHealth. InaHealth merupakan media kesehatan yang berkomitmen untuk menyediakan informasi kesehatan yang terkini, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Nah, InaHealth dikembangkan oleh fakultas tercinta kita ya. Visinya apa? Menjadi media kesehatan yang berkualitas di tingkat nasional dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah, misinya Bapak Ibu bisa simak di sini, menghadirkan siaran kesehatan berbentuk informasi, pendidikan, dan hiburan yang dapat dipercaya, ini trusted-nya tadi ya, memastikan bahwa program acara dikemas secara kreatif dan inovatif sesuai kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa kualitas gambar yang dihasilkan berformat high definition ya, HD semua ya. Kemudian memastikan proses penyiaran dilaksanakan secara profesional. Jadi memang dikonsep dengan baik ya, ada production host-nya sendiri di situ. Memastikan proses kerja yang efektif, cerdas dan juga efisien. Nah, programnya apa saja Bapak Ibu bisa langsung simak di YouTube InaHealth. Ada mitos dan fakta, ini membahas mitos dan fakta tentang kesehatan di masyarakat ya.
ada mitos-mitos tertentu yang dikupas ya, mitos itu salah, terus kemudian disajikan fakta yang sebenarnya seperti ini gitu ya. Kemudian ada Haidok. Nah, ini konten yang ringan yang menghadirkan dokter untuk menjawab pertanyaan yang diajukan langsung oleh masyarakat. Ini menarik karena masyarakat bertanya di kolom komentar di YouTube, kemudian kita buatkan video untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian ada program Sehatpedia. Sehatpedia ini merupakan informasi ringkas mengenai topik menarik dalam bidang kesehatan dan dibentuk dalam video animasi. Ya, video animasi ini singkat, tapi informasinya begitu mengena. Kemudian ada MyMeal. Nah, ini menampilkan video-video yang berkaitan dengan proses mengolah bahan makanan yang sehat beserta informasi nilai gizinya didukung dengan pernyataan ahli gizi ya. Ini teman-teman di prodi gizi sangat terlibat banyak di sini. Kemudian ada First Aid, ini menjelaskan bagaimana melakukan pertolongan pertama juga dalam bentuk video di channel YouTube. Kemudian Sehat Bugar, ini membahas terkait dengan seputar kebugaran, gaya hidup sehat dan juga olahraga ya. Nah, kemudian unit yang kedua ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa ketika Bapak Ibu membuat video dan itu diproses oleh teman-teman InnaHealth, maka nanti video itu akan langsung dihak ciptakan ya, nanti diuruskan oleh teman-teman dari InnaHealth terkait hak ciptanya. Sehingga ketika Bapak Ibu mengisi konten di InnaHealth, maka nanti Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan KUM terkait dengan video yang dihasilkan ya. Tinggal ngumpul KTP saja ya, sangat mudah. Kemudian unit diseminasi pengetahuan. Nah, ini lambangnya ya, seperti ini ada menaranya. Karena terkait dengan konsep dari kanal pengetahuan yang diharapkan menjadi semacam menara air ya. Judul unitnya adalah Unit Diseminasi Pengetahuan FKKMK UGM. Websitenya nanti bisa diakses di sini. Nah, FKKMK bertekad menjadi sumber pengetahuan dan informasi yang manfaatnya dibutuhkan para pengguna untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan tekad ini, program inovasi kanal pengetahuan dan informasi yang berfungsi seperti menara air untuk seluruh masyarakat Indonesia mengelola dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan melalui pemanfaatan telekomunikasi, multimedia, dan informatika dengan didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Ya, ini sudah diresmikan pada tahun 2016 dan sekarang semakin berkembang dan berkembang ya. Bedanya antara kanal dengan InnaHealth, kalau InnaHealth sasarannya adalah masyarakat umum, sementara untuk kanal pengetahuan sasarannya adalah community of practice ya. Jadi ada kelompok profesional di bidang tertentu ya, yang menjadi target dari kanal pengetahuan ya. Nah, ini visi dan misinya. Visinya menjadi kanal pusat rujukan keilmuan yang bermanfaat bagi kepentingan nasional dan juga internasional. Ini ada embel-embel internasionalnya, semoga nanti ada konten-konten yang berbahasa Inggris. Kemudian jembatan bagi siapa saja yang sulit mengakses ilmu menggunakan metode konvensional. Misinya ini Bapak Ibu silahkan perhatikan, sehingga nanti ketika Bapak Ibu ingin membuat konten bisa memakai InnaHealth atau kanal melihat dari visi dan misinya masing-masing ya. Misinya bekerjasama dengan para dosen, konsultan, dan peneliti untuk menghasilkan produk diseminasi pengetahuan berbasis telematika, kemudian meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kelembagaan untuk perubahan nyata di masyarakat, serta memberikan akses atas pengetahuan di FKKMK UGM dan menyebarluaskannya. Nah, ini beberapa contoh ya video-video yang tayang di website. Ini sedang dalam perbaikan, websitenya diperbaiki sehingga tampilannya jadi lebih cantik ya nantinya. Nah, ini ada menu-menu di website kanal pengetahuan ya, terdiri dari beranda, kemudian tentang kami ya. Nah, nanti bisa melihat di bagian pendidikan, di situ ada menara ilmu, learning innovation, Gamel ini nanti akan dilinkkan ke situ, CFHC IPE juga terlink di situ, mahasiswa ini PIMNAS juga ada di situ, dan kemudian ada webinar-webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman departemen yang bekerja sama dengan kanal pengetahuan,
Nanti ada streamingnya di YouTube kanal pengetahuan ya. Kemudian penelitian, ini ada video abstrak. Nah, ini kami kemarin bekerja sama ya dengan kanal ya, Jeko MPH itu bekerja sama dengan kanal pengetahuan untuk membuat video abstrak. Jadi dari penelitian-penelitian yang sudah terpublikasi, kemudian abstraknya itu kita buat dalam video singkat berbentuk animasi yang menarik sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat awam ya. Kemudian ada liputan jurnal, hasil penelitian ya. Kemudian leres juga dilinkkan ke situ. Modul dan media juga ada, aplikasi di situ juga ada, ASM juga ada ya. Kemudian pengabdian masyarakat juga dilinkkan di situ. Social life juga cukup banyak di situ ya, ada konser, charity, baca puisi, fotografi dan lain sebagainya. Oke, ini contoh-contoh video yang sudah terupload di YouTube kanal FKKMK UGM, kanal pengetahuan FKKMK UGM. Ada webinar ini tentang therapeutic risk management, kemudian ada video pengetahuan oleh Dr. Rosadi ya dari Departemen Bedah. Kemudian ada video abstrak ya. Oke, nanti Bapak Ibu silahkan kunjungi media dari kanal pengetahuan dan jangan lupa follow dan subscribe ya. Silahkan follow Instagram kanal pengetahuan di @kanalpengetahuan. Oke, ini beberapa program yang diselenggarakan oleh kanal pengetahuan selain mengangkat sisi-sisi ilmiah ya, ada juga konser-konser ya. Oke, ini konten-konten lain yang disajikan oleh kanal pengetahuan, ada kuliah perdana ya, welcome party ya, kemudian ada seminar Rabuan ya dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa simak di YouTube kanal pengetahuan. Nah, siapakah yang mengurusi? Nah, ini baru untuk saat ini kanal pengetahuan dipimpin oleh Bu Happy Indah Kusumawati yang selalu happy ya beliau, karena memang namanya happy terus ya. Beliau adalah penanggung jawab unit kanal pengetahuan, kemudian ketua unitnya ada Mas Christian Suryo Pintoro dan anggotanya ada Mbak Nur Islamiyati atau Mbak Lala ya. Kemudian Mas Putu, ini sumber daya yang baru yang masuk, beliau adalah ahli media ya. Kemudian Mas Nur Wahid. Oke, kemudian yang berikutnya yang ikut menjadi media dan juga unit broadcasting di FKKMK UGM adalah Humas dan Protokoler. Ini di bawah International Relation Office, IRO, dan memiliki 6 staff. Ya. Nanti ada fotonya di belakang. Proses pemroses kehumasan, kemudian protokoler, dan juga program internasional. Nah, IRO ini akan menampilkan kegiatan-kegiatan di FKKMK UGM, baik dalam YouTube, dalam website, ya. Nah, tugas utamanya apa? Merancang dan mengelola konten informasi atau publikasi kegiatan FKKMK UGM, memproduksi informasi publikasi untuk menciptakan image positif FKKMK UGM, image-nya positif terus ya. Kemudian memberikan pelayanan informasi seputar FKKMK UGM dan juga mendesiminasikan informasi dan kegiatan fakultas ke publik internal maupun eksternal. Ya, oleh karena itu akan banyak hal yang dihasilkan oleh IRO, oleh teman-teman dari protokoler dan humas ya. Ada bedah buku, kemudian ada talk show kesehatan, ada majalah media FK Agama yang Bapak Ibu terima secara rutin ya. Kemudian ada press release dan konferensi pers, kemudian media relation dan juga live UGM update ya. Nah, ini ada juga open house ya. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman dari IRO. Nah, media sosial apa yang dimiliki? Banyak sekali ternyata ya. Jadi ini sudah maju sekali ya. Teman-teman dari IRO, mereka punya Instagram, punya Twitter, punya mailing list, punya e-magazine, punya YouTube, punya Facebook, website, WhatsApp group, dan juga majalah ya. Oke, nanti Bapak-Ibu bisa langsung follow saja ya. Follow saja Instagram @fkkmkugm ya. Ini dikelola oleh teman-teman IRU. Saat ini followernya sudah di atas 20.000 ya. Pencapaian yang luar biasa. Kemudian Facebook-nya juga silahkan nanti diikuti. Twitter-nya juga ya, ini Twitter-nya juga cukup ramai.
followernya sudah 1.000 lebih. Informasi disajikan secara teks pendek gitu ya, kalau di Twitter ya. Oke, kemudian ini harusnya websitenya fkkmkugm.ac.id ya. Sekarang ada perubahan menjadi fkkmkugm.ac.id. Ini kanal YouTube-nya, subscribernya sudah 5.000 lebih ya. Silahkan nanti di follow juga. Kemudian e-magazine ya, dulu bentuknya ini cetak, tetapi sekarang sudah bentuknya e ya. Jadi lebih enak juga ya, bisa kita download kapanpun gitu. Kemudian kita bisa membaca di manapun dan kapanpun. Oke, kemudian ada mailing list. Bapak Ibu sering menerima informasi ya dari Hero FKKMK UGM ya. Nah, itu biasanya di broadcast melalui mailing list ya. Oke, ini kontaknya ya, bisa follow dan juga nanti di DM atau dikirimi pesan ya. Kalau Bapak Ibu punya kegiatan di departemen dan ingin dipublikasikan di FKKMK UGM. Saya kira kegiatan seperti itu akan sangat banyak ya, ada kuliah tamu dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan sebagai berita di FKKMK UGM. Nah, ini para punggawanya tadi 6 kok ini jadi beranak ya. Ya. Tapi sesuai dengan fungsinya ya, isinya Iro ini adalah Mbak dan Mas yang cakep dan cantik ya. Nah, fotonya seperti ini. Oke, kemudian Leres ya. Oke, Leres ini singkatan dari Learning Resource and Innovation Development Unit. Kok singkatannya cuma Leres gitu? Dulu sudah kami cari singkatan-singkatan yang pas, tetapi paling enak ternyata Leres ya. Jadi Innovation Development Unit-nya kemana ini? Ya, gitu ya. Kepanjangannya ini, walaupun singkatannya Leres. Oke, Leres adalah unit pengembangan dan inovasi media ajar, manekin, dan juga instrumentasi medis. Ini di bawah WDPP. Nah, sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2008, tetapi pada tahun 2020 kemarin dilakukan restrukturisasi UPH, unit production house, menjadi UPH Leres. Leres berperan dalam menjembatani proses pengembangan ide sampai menjadi produk kedokteran dan kesehatan yang aplikatif ya. Dan ada 3 divisi di situ, terkait media ajar, kemudian manekin, dan instrumentasi medis. Sehingga nanti apabila Bapak Ibu ada konten ya, konten atau ingin mengembangkan inovasi, silahkan nanti bisa kontak Leres untuk bisa kami fasilitasi ya. Kami tidak menyediakan dana untuk membuat inovasi tersebut, tetapi kami akan mendampingi sampai ada prototipe atau patennya ya. Nah, bidang manekin itu nanti memfasilitasi pembuatan dan pengembangan alat peraga kedokteran untuk media pembelajaran, sementara instrumentasi medis ini memfasilitasi pembuatan dan pengembangan instrumentasi yang berkaitan erat dengan dunia medis, dan media ajar ini memfasilitasi pengembangan audiovisual dan perangkat lunak yang diperlukan dalam media ajar dan pengelolaan pendidikan. Nah, ini anggota-anggotanya, saya ketuanya, kemudian sekretarisnya adalah Bapak MC kemarin ya, Dr. Nur Arfian. Kemudian di divisi manekin ada tenaga-tenaga muda ini yang sangat bersemangat ya, ada Dr. Yuda Mantan Sakti dari ortopedi, kemudian Dr. Idi Pustaka Setiawan dari Opskin, kemudian ada Insinyur Roni Wijaya, ini beliau dari teknik ya. Kemudian di divisi instrumentasi medis ada 2 orang konsultan yang sangat keren ya, yaitu Prof. Narno, Profesor Insinyur Sunarno dari teknik, kemudian ada Dr. Lina Korida, spesialis radiologi konsultan ya. Beliau sekarang menjadi WDPP ya. Ya. Kemudian ada Dr. Indra Trimahayana dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata, dan juga ada Pak Memori atau Mas Memo biasanya kita panggil. Kemudian di divisi media ajar ada konsultannya yaitu Dr. Lutfan Lazuardi, kemudian ada Dr. Novi Arina Kurniawati. Kemudian koordinatornya ada Dr. Junaidi Yunus, anggotanya Bu Happy Indah Kusumawati, dan juga ada Mbak Desi Rima Melani.
Nah, program-programnya apa saja? Kami berfokus pada konsultasi dan juga pelatihan terkait media pembelajaran, instrumentasi medis, ya, dan lain sebagainya yang tadi tergabung dalam tiga divisi tadi, ya. Kemudian rutin kami menyelenggarakan Health Research Innovation Expo. Ini rutin diselenggarakan dulu di era kepemimpinan Prof. Adi Utar ini, namanya adalah Health Research Expo, gitu ya. Kalau sekarang kita tambahi innovation-nya, kita tambahkan di situ. Kemudian kami juga membuat katalog instrumentasi medis. Alhamdulillah kemarin sudah terrealisasi tahun 2020, ada 17 produk yang sudah dipatenkan, terekam di situ, ya. Kemudian kami juga menyelenggarakan program namanya Mentor Meet the Inventor. Ini wawancara ke para inventor-inventor FKKMKUGM sehingga diseminasi ke masyarakat itu lebih cepat, ya. Kemudian adalah Kanvas, ini singkatan dari katalog inovasi, dan juga Kabarin. Kalau Kabarin ini kabar inovasi, ya. Nah, ini kami mengabarkan gitu ya, inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh FKKMKUGM. Nah, medianya yang dipunyai oleh Leres itu ada leres.fkkmk.ugm.ac.id. Ini dalam pengembangan karena masih baru, ya, dalam tahap restrukturisasi. Kemudian ada kanal YouTube Leres FKKMKUGM. Kemudian kami juga punya Spotify dan juga ini. Nah, nanti silahkan di-follow dan di-subscribe semuanya. Nah, selain itu ada unit-unit pendukung yang sangat-sangat-sangat-sangat penting, ya. Dan ini ada yang baru sekali, ada yang sudah lama. Yang pertama, yang baru sekali, ya, itu adalah unit services. Unit services ini fungsinya adalah menyediakan SDM dan peralatan terkait pembuatan media. Jadi, Bapak-Ibu bisa memanfaatkan ketika Bapak-Ibu di departemen punya konten yang menarik, tetapi saya tidak punya kameramen, tetapi saya tidak punya alat. Nah, itu bukan alasan untuk kita berhenti berkreasi, bisa mengontak unit services untuk membantu, ya, membuatkan video dan juga editor. Di situ ada kameramen, ada editor, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian urusan IT ini menyediakan dan memelihara infrastruktur IT. Nah, ini orang-orangnya, ya. Ini yang cantik cuma Mbak Desi Rima Melani, yang lainnya ganteng-ganteng semua, ya. Dipimpin oleh Pak Indro Cahyono. Ini akan sangat membantu Bapak Ibu ketika akan live streaming, ya, ketika dibutuhkan bandwidth yang tinggi, maka nanti akan dibantu oleh teman-teman dari unit IT. Nah, ini yang menangani sistem informasi tadi dibagi dalam beberapa divisi, yaitu infrastruktur dan jaringan, sistem informasi, e-learning dan pengembangan website, multimedia dan telekonferensi, ya. Jadi bisa membantu juga Bapak Ibu dalam mengembangkan konten kreatif. Nah, kemudian ada juga media sebenarnya, tetapi di bawah pusat studi, ya, ini di bawah pusat kebijakan dan manajemen kesehatan PKMK, ada unit publikasinya tersendiri. Saat ini sudah punya channel YouTube sendiri dengan 11.000 subscriber, ya, sudah banyak sekali. Silahkan nanti Bapak Ibu juga lihat-lihat apa saja konten yang ada di situ. Tetapi konten teman-teman dari PKMK tentu saja fokusnya ada di kebijakan dan manajemen kesehatan. Kemudian ada juga Radio Sehat Indonesia, ya, ini radio dengan platform YouTube, ya, Raisa, ya, ini relatif baru dan subscribernya baru 252. Ini menampilkan audio dan video juga. Nah, kemudian kita masuk ke intinya, ya. Sebenarnya dosen itu juga merupakan influencer dan content creator. Kenapa demikian? Kalau kita definisikan, influencer adalah seseorang atau sesuatu yang bisa mempengaruhi orang atau sesuatu yang lain, gitu, ya. Nah, dalam bahasa marketing ini lebih dikaitkan dengan produk, ya. Jadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli produknya, seperti itu, ya. Ini lebih banyak digunakan memang di dunia marketing, tetapi di era sekarang, ya, itu influencer itu tidak hanya itu. Influencer itu banyak, ya, macam-macam, bahkan ada influencer kesehatan, gitu, ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, dosen ini mempunyai keilmuan yang spesifik.
misalnya Dr. Nur Arfian, itu spesialisasinya di bidang anatomi gitu ya. Nah, kalau saya kelainannya gitu ya, patologi anatomi gitu ya. Kemudian setiap dosen pasti punya kegiatan tridharma ya, penelitian, pengajaran, dan juga ada pengabdian masyarakat. Nah, dosen ini dituntut sebagai role model. Nah, role model tentu bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi orang lain, dalam hal ini mahasiswa, peneliti, dan juga masyarakat untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini tentu kalau seorang dosen ya pasti sifatnya adalah yang positif ya. Memicu orang untuk lebih rajin belajar, memicu orang untuk rajin meneliti, memicu orang untuk ingin tahu lebih dalam, seperti itu ya. Dosen diharuskan seperti itu, memang punya peran dalam hal itu. Nah, tetapi untuk menjadi seorang influencer yang baik ya, yang bisa memberikan pengaruh yang kuat kepada mahasiswa, peneliti yang lain, atau masyarakat, perlu membuat ini konten yang menarik dan juga dikemas dalam media yang pas. Nah, Bapak Ibu sudah punya modal dasar yang sangat kuat. Bapak Ibu punya kemampuan, punya keterampilan, punya keilmuan spesifik di bidang masing-masing yang saya yakin itu kalau diolah menjadi konten itu akan sangat menarik. Nah, selama ini Bapak Ibu membuat modul, membuat buku, membuat PowerPoint, membuat bank soal, membuat kuis atau penugasan, dan juga sudah membuat video ya. Nah, tetapi mungkin Bapak Ibu masih kurang memanfaatkan media-media seperti ini ya. Ini internet ya, di-upload di web, di-upload di YouTube, di-upload di WA ya. Ada ya namanya Kulwab ya, kuliah di WA itu bisa, kemudian Twitter ya, kemudian Facebook, Instagram ya. Elok ya, ini kalau ini dua ini LMS, ini LMS kebanggaan kita bersama ya, Gamel ya. Elok ini yang dikembangkan oleh rekan-rekan di tingkat universitas. Kemudian Bapak Ibu juga sebenarnya bisa mengembangkan aplikasi ya. Ini yang saya contohkan di sini aplikasi Altem, punyanya Departemen Anestesi ya. Ini luar biasa karena sudah terkenal di mana-mana. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ketika Bapak Ibu tidak bisa menggunakan ini ya, atau tidak bisa membuat konten secara teknis ya, maksudnya belum terlalu terampil ya, kemudian juga tidak punya peralatan yang relatif mumpuni, tim media atau broadcasting di FKKMK itu sebenarnya siap membantu Bapak Ibu ya, tinggal nanti kita tentukan saja kita mau menarget siapa. Oke, nah ini saya contohkan orang-orang teman-teman alumni yang saat ini menjadi influencer yang terkenal ya di Indonesia ya, ini skalanya sudah nasional dan tidak menutup kemungkinan mereka akan berkiprah juga di kancah internasional kalau memang benar-benar diseriusi gitu ya. Nah, ini ada Mas Cipeng alias Dr. Tirta ya. Meskipun ada apa ya, seringkali ada kontroversi ya terkait gaya beliau yang ngegas, tetapi ternyata follower beliau ini sangat banyak ya, sudah lebih dari 2 juta gitu ya. Dan kemarin sempat sedikit atau banyak itu mempengaruhi penanganan COVID di Indonesia ya, karena dengan konten-konten terkait COVID yang beliau sajikan. Kemudian ada Dr. Danar Wicaksono, ini adalah Presiden DV ya. Nah, ini juga tak kalah kerennya karena beliau menyajikan gaya hidup sehat ya, terutama lari ya, yang disajikan oleh beliau terutama terkait kegiatan lari ya, Run with Dr. Danar. Nah, ini. Kemudian ada juga Dr. Muhammad Fajri Adai, beliau adalah alumni kita yang sekarang menjadi resident kardiologi di FKUI ya. Beliau adalah koordinator relawan COVID di Wisma Atlet kemarin ya. Nah, ini konten-kontennya juga sangat menarik. Beliau terutama berkiprah di Instagram, konten-kontennya terkait edukasi COVID dan masih aktif sampai sekarang meskipun COVID-nya sudah mulai mereda gitu ya. Nah, kemudian ada Dr. Lili Estelita. Lili Estelita ini juga alumni FKKMK UGM. Ya, ini
dulu adalah asisten PA ya. Wah, ini berarti dosen-dosen PA pinter milih asisten ya. Oke, ini konten-kontennya sangat menarik. Kalau tidak percaya nanti silahkan lihat, tetapi beliau lebih berfokus pada kesehatan wanita ya. Kemudian, nah ini yang di apa ya, Instagram yang dikelola oleh rekan-rekan dari Opsin ya, Dr. Nur Hadi Rahman dan kawan-kawan, ini luar biasa juga ya. Urogin Jogja followernya sudah 46.000 lebih ya. Nah, konten-kontennya apa saja itu terkait dengan kesehatan uroginekologi tentu saja ya. Kemudian ada Pak Hari Fretak, ini dari Gizi ya, mengembangkan Instagram Gizi Gama yang saat ini berkembang menjadi sebuah akademi ya. Jadi beliau di situ memaparkan keahlian beliau dalam hal diet ya, diet terutama untuk remaja dan juga untuk orang-orang yang gemar olahraga ya. Oke, ini isi-isi saya paparkan ya, yang isi-isi sepintas saja. Ini yang disajikan oleh teman-teman dari Urogin Jogja ya, Dr. Nur Hadi Rahman dan kawan-kawan. Nah, ini tampilan-tampilannya. Kita lihat ya, ini warna pilihannya adalah ungu pastel, kemudian yang bawah ini agak pink-pink gitu, menyiratkan bahwa memang yang ditarget oleh teman-teman dari Urogin ini adalah wanita ya. Karena mereka menyajikan informasi terkait kesehatan reproduksi ya. Nah, ini memaparkan fakta misalnya ternyata hasrat seksual yang rendah ya itu diderita oleh banyak wanita loh. Nah, ini dipaparkan di sini. Kemudian ini memaparkan terkait sistokel dan tidak hanya di situ saja. Setelah ada posting-postingan yang cukup banyak terkait dengan urogin gitu ya. Kemudian teman-teman dari Urogin juga bisa menyelenggarakan berbagai workshop ya. Workshop dan seminar online yang ini berbayar ya, berbayar, dan ternyata ya banyak sekali peminatnya. Oke, kemudian ini yang disajikan oleh Pak Hari Fretak bersama Gizi Gama ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti YouTube-nya. Itu subscribernya juga di atas 1000 sudah, dan tentu ini sudah monetize, mendapat uang dari Google maksud saya ya. Karena sudah lebih dari 1000 dan lebih dari 4000 jam tayang ya. Kemudian yang disajikan apa? Ini misalnya mikroba usus mencegah kegemukan ya. Ini disajikan dalam Instagram dan juga di YouTube ya. Kemudian beliau juga menyelenggarakan seminar-seminar seperti ini ya. Dan sangat banyak berkolaborasi dengan ahli-ahli gizi di Saintero Tanah Air ya. Nah, judul-judulnya relatif menarik ya. Mengapa VLCD tidak direkomendasikan untuk remaja dengan kegemukan? Atau mengapa sudah diet dan olahraga tetapi berat badan tidak turun? Nah, itu kan problem-problem yang sangat banyak dicari oleh masyarakat ya. Nah, kemudian kami akan share sedikit saja terkait bagaimana menjadi influencer dan juga konten kreator yang baik ya. Ada 10 poin di sini, membuat konten, terus kemudian menjadi manusia, mengatur kalender, bekerja dengan produk, melekatkan berbagai kata kunci, membuktikan diri kita, sebarkan di media sosial, jaringan, keterbukaan, dan tetap di posisi atas dalam permainan. Ini saya ambil dari berbagai sumber gitu ya, karena sebenarnya referensi untuk hal ini itu lebih ke arah pengalaman ya. Tidak ada teori yang saklek gitu ya. Nah, pertama membuat konten. Nah, kita itu hidup di mana mau nggak mau kita harus berinteraksi ya dengan sosial media saat ini ya. Akibatnya ya tidak memandang itu junior atau senior, semuanya harus bisa gitu ya. Nah, ini ada ilustrasi yang baik ya, tetapi di lingkungan kita itu ada ilustrasi yang baik seperti ini ya. Ditanya, mau kemana? Mau buat konten YouTube. Terus habis itu balik. Kenapa balik? Nggak tahu mau bikin apa. Nah, ini yang aneh kan gitu. Bapak Ibu punya model yang luar biasa tadi seperti saya sampaikan, punya keilmuan spesifik di bidang masing-masing, tetapi mungkin hanya eksekusinya saja yang belum gitu ya. Nah,
konten jenis apa sih yang ingin kita buat gitu ya. Pertama, kalau dari tip dan triks yang pernah saya baca ya, tetapi saya juga belum melaksanakan itu dengan baik gitu ya. Pertama adalah temukan passion kita. Sebenarnya kita itu passionnya apa gitu ya. Teman-teman ahli gizi yang hobinya masak mungkin akan sangat enjoy gitu ya ketika memaparkan resep-resep bikinan dia. Tentu disertai dengan informasi-informasi nilai gizi gitu ya, sehingga nanti orang lain tuh ngerti sebenarnya sekian kalori itu disajikannya seperti apa sih gitu. Nah, misalnya seperti itu. Itu akan sangat enjoy karena sesuai dengan passionnya ya. Tangkap berbagai ide yang kita kuasai pada bidang tersebut ya. Jadi di gizi misalnya tadi ya, itu kan tidak hanya resep ya, tetapi bisa juga hal-hal yang lain tadi seperti yang difokuskan oleh Pak Hari Pretak. Kemudian spesialisasikan ide dan temukan arenanya, percaya diri, posting itu harus percaya diri ya. Posting percaya diri nanti dikomentari ya, itu hal yang biasa saja, dikritik, dikomentari, nanti bisa kita perbaiki kembali. Dan konsisten atau istiqomah ya, istiqomah dalam memposting ide tersebut, ini yang sulit sulit saya lakukan gitu ya, masih belajar saya konten saya juga ini kebetulan masih berhenti gitu ya di angka 800-an follower gitu ya, karena kurangnya keistiqomahannya, kurang konsistenan tadi. Nah, tips membuat konten ini yang seperti apa? Konten itu tidak boleh bertele-tele. Ya ini tidak, bukan hanya mahasiswa ya, peneliti dan juga masyarakat awam, literasinya itu masih rendah. Di Indonesia tingkat literasinya masih rendah. Ini data dari Connecticut State University menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat 60 dari 70 negara ya, cuma sedikit di atas Botswana ya dalam literasi. Oleh karena itu, kalau kita membuat konten yang bertele-tele ya, itu akan sangat mudah ditinggal pergi gitu. Jadi harus yang straight to the point. Kemudian buat judul dan thumbnail yang menarik, kemas konten yang secara menarik mungkin gitu ya. Judulnya yang menarik dan dapat membuat audiens penasaran. Ya misalnya ini dari seorang dokter juga ya. Ini ada harta tahta mata panda gitu ya. Tips menghilangkan kantung mata. Oke, nanti kita lihat di belakang. Kemudian isinya mudah dibaca dan dicerna ya, termasuk ukuran fontnya itu perlu dipertimbangkan, teks, color, backgroundnya seperti apa, luasan kolomnya, kemudian leadingnya ya, jarak vertikal antara garis tidak terlalu dekat. Nah, sajikan pembahasan yang sederhana, jelas dan menarik. Oke, ini contohnya ya, ini dari Dr. Richard Lee, ya ini YouTuber ya, dokter yang juga YouTuber ya. Beliau memaparkan terkait ini. Tips menghilangkan kantung mata alias mata panda tadi ya, dari yang murah sampai yang mahal. Ini nanti bisa dijadikan contoh seperti apa. Kemudian Dr. Lily Estelita tadi ya, yang dulu adalah asisten PA ya. Kalau tidak salah ini juga mahasiswa skripsinya Dr. Arfi. Ya benar bukan ya Dr. Arfi ya. Dr. Arfi ada di sini enggak ya? Nah, ini mahasiswanya Dr. Arfi. Dr. Arfi pintar sekali ya, memilih mahasiswa skripsi ya, memilih yang pintar ya, sehingga skripsi bisa berjalan dengan mulus gitu ya. Oke, beliau memaparkan cara merawat luka bakar agar tidak berbekas. Ini cukup banyak dicari tentu saja oleh masyarakat, dan beliau menyajikan dengan cara yang unik ya. Nah, ini memberikan contoh-contoh kena setrika dan lain sebagainya ya. Nah, beliau memfokuskan ini ya, women should know their body. Ya, jadi perempuan itu harus mengetahui ya tubuhnya sendiri gitu. Jadi memang fokusnya ke kesehatan perempuan. Kemudian konten juga harus mudah dipahami. Oleh karena itu, sesuaikan isi konten dengan adat kebudayaan audiens yang dituju ya. Sapaan juga kan macam-macam ya, tergantung target audiens kita gitu ya. Kalau mahasiswa kita pakai sapaan yang seperti apa, untuk sejawat dokter mungkin sapaannya lain lagi gitu ya. Bisa kita sesuaikan. Nah, kemudian pilih media sosial yang tepat. Apakah Bapak Ibu mau membuat konten kemudian diposting di mana gitu ya.
posting di Instagram. Kalau di Instagram ini lebih cocok untuk menampilkan foto ya. Foto atau kalau video-video yang pendek ya sekitar 1 menitan. Nah, nanti bisa dikonekkan ya dengan YouTube, dengan website, dengan yang lain-lain. Nanti bisa di post di situ gitu ya. Atau Bapak Ibu ingin membuat story dalam 24 jam nanti hilang sendiri gitu. Kemudian YouTube ini sepertinya ya, YouTube ini sudah mengalihkan pandangan mata Bapak Ibu ya. Itu dari TV konvensional ke YouTube saja. Kenapa? Keunggulannya di YouTube, kita bisa mencari acara sesuai dengan pilihan kita ya. Sesuai dengan pilihan kita, kemudian jamnya juga menyesuaikan dengan kita gitu kan. Jadi jauh-jauh lebih murah. Oleh karena itu stasiun TV sekarang juga pada lari ke YouTube ya. Pasti ada channel-channel YouTube-nya. Kemudian Twitter ini lebih fokus kepada cuitan berupa teks singkat ya. Kalau Bapak Ibu pengen memaparkan sesuatu bentuknya cuitan singkat, ini akan sangat sesuai kalau di-upload di Twitter ya. Nah, saat ini jurnal-jurnal internasional ya itu bermain di Twitter. Saya pernah submit di jurnal tertentu ya, jurnal internasional, tidak hanya dimintai alamat email tetapi dimintai akun Twitter. Akun Twittermu apa? Nanti ketika sudah publish disenggol. Nah, nah seperti itu mainnya. Jurnal-jurnal internasional juga sudah mulai memainkan media sosialnya. Kemudian Facebook ya dapat menampilkan berbagai posting, foto, video, tautan atau story dalam 24 jam, hampir mirip dengan Instagram. Cuma audiensnya ini agak berbeda ya. Facebook ini lebih banyak digunakan oleh generasi-generasi yang lebih senior, sementara Instagram lebih banyak diminati oleh teman-teman yang lebih muda ya. Generasi milenial gitu suka Instagram. Nah, kemudian ini contoh ya dari Gizi Gama ya. Tampilkan konten yang lebih ilmiah supaya kita lebih dipercaya ya. Bapak Ibu, ini adalah dosen peneliti dan seorang anu ya penulis ya, penulis di jurnal ya. Tentu Bapak Ibu punya data-data ilmiah yang luar biasa banyak. Ketika disajikan dalam format yang lebih menarik seperti ini, nanti apa ya, audiens itu akan lebih percaya. Oh, ini orangnya memang benar-benar kapabel, bisa menjelaskan jurnal dengan baik. Ya, sisipkan hasil penelitian atau analisis para ahli agar kontennya itu semakin valid ya. Kemudian edit. Nah, ini memang agak kompleks ya. Sebenarnya untuk menjadi seorang influencer di media sosial itu memang harusnya ada tim ya. Kita tidak bisa mengerjakan itu sendiri ya, karena kesibukan kita, kemudian kita juga tidak begitu menguasai desain misalnya. Maka ada beberapa orang yang kita butuhkan untuk membantu kita ya. Mungkin nanti Dr. Nur Hadi Rahman bisa bercerita ya, atau siapa yang lain nanti bisa bercerita, berdiskusi di sini bagaimana cara beliau-beliau mengelola konten-konten media sosial mereka. Nah, di konten editing itu yang dibutuhkan adalah author. Nah, dalam hal ini kita dosen ini berperan sebagai author ini. Kemudian ada editor nanti yang mengedit tata bahasa ya, gaya bahasa yang digunakan, kesalahan grammar misalnya kalau dalam bahasa Inggris, atau kesalahan tata bahasa dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian desainer yang tugasnya memang membuat desainnya. Kadang kontennya bagus, desainnya yang jelek gitu. Nah, jadi kurang menarik ya. Atau penyajiannya yang kurang pas misalnya. Nah, itu tugas desainer untuk membuat konten itu menjadi bagus secara tampilan. Kemudian manajer ini meyakinkan goal-nya tercapai, tujuannya tercapai ya. Oke, seperti ini ya. Nanti ada proses copy editing, cek spelling, punctuation, syntax ya. Kemudian diedit secara keseluruhan, di compare dengan guideline-guideline tertentu ya. Dan juga kontennya perlu kita edit. Nah, contoh konten di YouTube ya. Ini ide-ide yang bisa kita ambil ya. Mungkin kalau untuk praktikum akan cocok sekali kalau modelnya model tutorial ya. Jadi
kita memaparkan suatu langkah-langkah tertentu dengan model tutorial gitu ya. Ini yang di atas ini atau ulasan produk ya. Kalau ulasan produk ini memang lebih ke arah nanti jualan ya. Jualan ya, tetapi kita juga bisa seperti ini. Jualan apa? Jualan hasil-hasil penelitian kita. Mengulas produk-produk kita ya, produk-produk inovasi kita di sebuah video gitu ya. Seperti ini. Ini contoh-contohnya dari Dr. Richard tadi, kemudian kolaborasi. Nah, ini yang sedang banyak-banyaknya ya. Bapak Ibu di era COVID ini bisa mabuk webinar ya, mabuk webinar, mabuk seminar online seminggu bisa banyak sekali gitu kan. Sabtu Minggu sekarang tidak pernah kosong karena ada webinar-webinar seperti ini yang umumnya melibatkan kolaborasi. Nah, kemudian juga bisa membuat konten berupa wawancara dengan ahli. Ini dicontohkan dari InnoHealth ya. Saat itu mewawancarai Dr. Hasto Wardoyo ya. Bagaimana kiprah beliau dari seorang dokter jadi pejabat strukturalnya di pemerintahan ya. Nah, itu lika-likunya seru untuk disimak ya dan bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kemudian Prof. Uud ya. Seperti kita ketahui Prof. Uud ini peneliti jago gitu ya. Kemudian musiknya juga jago. Nah, kemudian diulas di sini ya, di InnoHealth. Kemudian ini tadi ya yang Dr. Estelita tadi. Dr. Estelita. Kemudian sharing tip ya dan pengetahuan. Ini cocok untuk audiens yang masyarakat awam ya. Jadi tips gitu, tips-tips misalnya deteksi kanker payudara dengan sadari, tips-tipsnya seperti apa, tips menjaga organ reproduksi pria ya dan lain sebagainya. Tips-tips sederhana seperti ini sangat diminati ya oleh banyak orang. Oke, ini saya paparkan dosen-dosen yang sudah punya channel YouTube sendirinya. Nah, dan luar biasa enggak, tidak hanya dikonsumsi oleh Civitas Akademika FKKMK UGM tetapi sudah sampai ke nasional mungkin ya. Nah, ini yang pertama adalah Dr. Nur Arfian. Channelnya apa? Channelnya Arfian Channel. Nah, silakan nanti diikuti ya. Ini menampilkan keilmuan beliau di bidang anatomi ya dengan cara beliau yang unik ya. Silakan nanti disimak. Kemudian wah ini ya, saya sangat hormati Dr. Prabowo Suseno ya. Beliau terpampang ganteng di sini ya, menyajikan kepakaran beliau dalam bidang geriatri ya. Subscribernya juga sudah di atas 1000, luar biasa dan sangat aktif sekali ya. Beliau penggemarnya ini banyak lansia ya, memang karena geriatri ya. Tetapi yang saya salut dengan beliau adalah kolaborasi yang terus-menerus sehingga banyak sekali seminar-seminar yang diselenggarakan oleh beliau ya secara mandiri, luar biasa. Kami tunggu kolaborasinya dengan kami, Dr. Prabowo. Kemudian ini channelnya departemen ya, kanalnya departemen yang luar biasa juga ya. Dari sekali lagi dari teman-teman di anatomi FKKMK UGM, ini malah justru subscribernya sudah 2000 lebih ya. Melebihi channelnya Dr. Alvi tadinya. Oke, ini menarik karena di sini menyajikan berbagai macam metode pembelajaran dari anatomi. Kemarin sempat ada Anatomy the Movie. Anatomy the Movie ini adalah lomba ya, lomba bagaimana kita mengajarkan anatomi dengan cara-cara yang menarik ya. Ada yang pakai jembatan keledai, ada yang pakai lagu dan lain sebagainya dan dilombakan. Nah, ini pesertanya ramai sekali ya dan ternyata hal seperti itu bisa mendatangkan sponsor ya, mendatangkan sponsor dari IGC, dari Kainrosia dan lain sebagainya. Selamat untuk teman-teman departemen anatomi, luar biasa, nanti bisa kita tiru departemen-departemen yang lain yang ingin membuat seperti ini, tentu sangat ditunggu ya. Kemudian bagaimana membangun kredibilitas kanal kita? Pertama, caranya adalah verifikasi akun ya. Ini kalau di Instagram ada verifikasi seperti ini berarti sudah verified. Nah, dengan adanya verifikasi seperti ini nanti follower itu akan cepat bertambah ya. Kenapa? Karena channelnya ini dipercaya.
Oke, kemudian buat citra yang konsisten ya terkait dengan posting. Ini saya berusaha dan masih gagal gitu ya. Saya share kegagalan saya. Ini saya mencoba men-sharing kasus tentu saja di bidang PA ya. Sharing kasus dengan desain yang konsisten seperti ini, saya memang membuat ungu dan pink sesuai dengan pewarnaan hematoksilin eosin ya, untuk menegaskan ini memang benar-benar PA gitu ya. Image-nya set ada ungu sama pink, wah ini punyanya PA gitu. Nah, ini saya gagal konsisten karena saya tidak bisa membuat konten-konten per minggunya gitu ya. Target saya per minggunya ada satu konten, tetapi karena kesibukan itu masih gagal. Nah, alangkah baiknya ketika Bapak Ibu membuat konten di Instagram, buatlah citra yang konsisten tadi terkait desain maupun topik bahasan. Kemudian buat trailer kanal ya. Ini beberapa channel di FKKMK sudah ada trailer channelnya. Ya, trailer channelnya. Ini akan menambah juga kredibilitas dari kanal kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah buktikan diri kita. Tidak mungkin seorang influencer yang ahli tidak tahu bagaimana cara menggunakan fasilitas media sosial. Jadi meskipun Bapak Ibu ada tim, ya ada tim yang mengelola itu, nanti alangkah baiknya ketika kita juga tahu cara penggunaannya ya. Nah, untuk bisa mempengaruhi orang lain ya kita buat proyek, tunjukkan keahlian kita dan simak bagaimana pengaruh kita yang membubung itu kayak apa ya. Kalau di media sosial itu kayak ini. Bola salju ya, semula kecil semakin menggelinding itu semakin besar gitu. Ya, kemudian kita juga harus belajar ternyata. Saya banyak belajar dari teman-teman yang sudah lebih dulu jadi YouTuber ya atau jadi selebgram gitu ya. Bagaimana mereka terkenal dan memperoleh banyak audiens, kemudian ya memang harus berlatih ya. Untuk bisa menguasai ini memang harus berlatih dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Terus terang saya juga merasa sangat ketinggalan dengan teman-teman angkatan 2014, 2012 ya, yang mereka sudah sangat ahli tuh memainkan ya gawai mereka. Ya tentu karena eranya berbeda. Dulu waktu mereka lahir gitu ya, langsung sudah ada HP di sampingnya. Lahir sudah ada HP, hadiahnya HP. Tetapi kalau di zaman saya ya itu kan bahkan saya ada HP itu zaman kuliah semester berapa ya? Semester mau akhir gitu ya. Ada HP baru di tahun itu gitu. Sehingga ya wajar ketika ada gap dan gap itu bisa kita sempitkan dengan terus berlatih. Kemudian tujuan kita harus juga nge-set ya, tulis konten yang menarik, kemudian kita analisis lagi audiens yang potensial, tingkatkan jumlah like, ini nanti akan ada beberapa caranya secara teknis, kemudian tingkatkan jumlah followers secara aktif. Jadi kita tidak hanya posting terus pasif gitu. Kalau posting terus kemudian pasif, kita tidak menanggapi komentarnya di kolom, itu nanti orang akan melihat, oh ini tidak terlalu kredibel gitu. Oke, kemudian yang berikutnya tipsnya adalah menjadi manusia ya. Jadi kita walaupun interaksinya itu di media sosial, kita tetaplah manusia, sehingga berinteraksi itu menjadi penting. Interaksi seperti manusia yang normal, tidak kayak robot gitu ya. Membaca blog pengguna lain, saling berinteraksi dan bertanya jawab akan meningkatkan pengetahuan satu sama lain, bahkan nanti bisa berkolaborasi. Saya sudah membuktikan dengan kolaborasi itu nanti efeknya makin besar ya. Tentu kalau nanti ada kolaborasi yang makin besar, banyak ilmu yang kita tinggalkan di YouTube atau dimanapun gitu ya, itu menjadi amal jariah kita bersama. Kemudian selalu mendengarkan ya, selalu berusaha membalas komentar dari audiens, saling tukar pikiran dan menerima saran. Kemudian mengubah pengunjung menjadi follower setia ya, ini bisa diakali dengan ini, cara ini buatlah polling ya, polling apa ya, makanan yang paling disukai misalnya, gitu.
calling. Kemudian ada kan sesi tanya jawab ya, tanya jawab juga bisa. Kemudian bisa meminta ide konten kepada audiens ya. Apa yang ingin kamu dengarkan untuk pertemuan berikutnya misalnya seperti itu ya. Kemudian sebarkan di media sosial. Perlu diperhatikan di sini bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima. Di sini menduduki peringkat kelima dalam rata-rata melihat internet atau menggunakan media sosialnya di device manapun, di laptop, di HP, dan di manapun ya. Itu peringkat kelima. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia ini jadi sasaran empuk konten-konten sebenarnya ya. Nah, ini bisa jadi potensi yang bagus, tetapi bisa juga mendatangkan mudarat ya. Kalau nanti konten-konten yang disajikan itu tidak baik. Kemudian ini menurut gender ya, ternyata pria itu lebih banyak memanfaatkan waktu di media sosial ya, 55%. Nah, kemudian apa sih media yang paling banyak digunakan? Ternyata sampai sekarang yang paling masih banyak digunakan adalah Facebook, kemudian YouTube, WhatsApp, Happy Messenger, Weixin, WeChat ini biasanya di Cina ya, kemudian Instagram, TikTok. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilih sebenarnya media-media ini yang sangat digandrung gitu ya, sehingga nanti penyampaiannya bisa lebih efektif. Oke, kemudian ini audiens demografik ya. Ternyata pengguna Twitter itu di negara barat sana itu antara 25 dan 34 tahun yang paling banyak ya di Amerika sana ya. Nah, untuk teens, untuk remaja ini memang ini Instagram yang paling disukai. Anak-anak yang remaja, yang usia SMA itu paling senang dengan Instagram. Oke, kemudian Bapak Ibu juga perlu tahu ya audiens kita yang kita sasar itu apa. 25 sampai 35 tahun ini mahasiswa misalnya ya. Kemudian levelnya seperti apa? Kemudian tinggalnya di mana? Hobinya apa? Itu bisa kita pelajari supaya nanti kita juga bisa menyesuaikan konten kita. Kemudian mengatur kalender. Aduh, kok fotonya foto saya? Ini saya salah pasang foto, harusnya foto kalender ya. Gunakan aplikasi kalender dalam menjadwalkan pembuatan, pengeditan, deadline, waktu bebas, dan lain-lain mengenai konten dalam minggu, bulan, atau tahun. Ya. Nah, ini yang saya belum berhasil gitu ya. Akibatnya menjadi tidak istiqomah gitu ya. Nah, nanti harapan kami Bapak Ibu bisa istiqomah gitu dalam membuat konten yang kreatif. Nah, contoh jadwalnya seperti ini. Ini misalnya ini hari apa ya, taruh lain dalam satu minggu ya. Nah, ini pas hari kerja nanti posting Instagram di jam 15. Kalau Bapak Ibu lihat Instagram itu ada insight-nya. Nah, di situ bisa tertera paling banyak follower kita ini menyaksikan Instagram kita itu di jam berapa. Nah, maka Bapak Ibu bisa posting di jam tersebut sehingga kita bisa membuat jadwal seperti ini. Terus membuat video di YouTube gitu ya, mengupload video di YouTube itu di set di hari Senin misalnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, ini hari Minggu gitu misalnya. Silakan nanti dibuat jadwal tentu menyesuaikan dengan kalender Bapak Ibu. Kemudian kontennya apa? Ini juga perlu kita pikirkan. Misalnya kita mengkaitkan hari kanker gitu misalnya. Hari kesehatan lansia, hari kesehatan wanita, hari kesehatan dewasa gitu ya. Kesehatan anak, oh kesehatan anak kita uploadnya pas hari anak nasional, itu akan sangat pas gitu. Dan lain sebagainya, itu bisa kita susun berdasarkan itu, berdasarkan tema-tema ya. Oke, nah yang paling penting adalah selalu konsisten tadi ya, sehingga netizen akan terkesan dan semakin banyak jumlah postingan dan follower, maka akan semakin banyak menarik audiens yang baru ya. Nah, kemudian jaringan, ya, ini penting juga. Kalau dalam istilah sekarang itu ada namanya panjat sosial ya, atau pansos ya. Ya, memang kita harus tidak malu-malu ya, menunjukkan bahwa kita memang punya keahlian, kita bisa mempengaruhi orang lain, kemudian buat koneksi baik di dunia maya maupun di dunia nyata ya. Dengan apa? Dengan aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan terkait keahlian kita.
Oke, nah ini saya contohkan dari teman-teman angkatan kami. Sebenarnya awalnya kami ingin membuat seminar ya, seminar untuk awam gitu ya, untuk awam, tetapi dalam rangka reuni kami gitu. Tetapi karena terkendala COVID kemarin akhirnya tidak dilaksanakan dan akibatnya kami justru malah berfokus pada seminar-seminar yang kita unggah yang kita unggah di YouTube ya, dan kami sudah punya channel sendiri, channel Duri Lunak namanya, 2000 lucu dan nakal ya, ini naknya nakal memang, tetapi seiring perjalanan waktu kami rubah menjadi luhur, unggul, nalar aktif dan kreatif ya. Nah ini isinya adalah edukasi-edukasi kesehatannya. Kemarin ketika pandemi COVID, pas puncak-puncaknya kami banyak membahas isu-isu terkait COVID dan kami banyak berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan berbagai ada yang LSM, ada yang gerakan NGO gitu ya, dan juga para alumni FKKM KUGM dari berbagai angkatan gitu ya. Nah, kami membuat ini dan yang kami rasakan dengan kolaborasi itu justru tidak mengurangi subscriber kami. Dengan berkolaborasi ini malah tambah. Misalnya taruhlah Duri Lunak bekerja sama dengan Dr. Prabu Suseno gitu ya. Nah, dengan bekerja sama itu tidak kok nanti dokter subscribernya Dr. Prabu lari ke Duri Lunak gitu. Atau sebaliknya, subscribernya Duri Lunak lari ke Dr. Prabu. Tidak begitu. Yang terjadi adalah ketika ada kolaborasi, maka subscribernya Duri Lunak tetap subscriber di situ, tetapi tambah subscribe juga kanal YouTube-nya Dr. Popo misalnya, dan sebaliknya. Sehingga malah audiensnya itu akan semakin banyak, ya, karena tentu bekerja sama, berkolaborasi itu karena ada kesamaan visi dan misinya. Ini kami visinya adalah menyajikan informasi kesehatan yang aktual, ya. Ini berbasis angkatan, tetapi kami juga mengembangkan jaringan. Kemudian bekerja dengan produk, kalau di tempat kita, artinya produk kita itu adalah ya hasil penelitian, kemudian inovasi ya yang jadi suatu alat gitu ya. Nah, kadang kan seperti itu perlu kerjasama dengan suatu perusahaan atau institusi ya, dalam hal ini bisa FKKMK atau UGM ya. Nah, kita perlu mempelajari, tanyakan pada diri kita bagaimana cara mendekati sebuah perusahaan sebagai seorang influencer, sebagai seorang dosen, kemudian brand mana saja yang bekerja sama dengan influencer gitu ya, dan bagaimana kriteria brand memilih influencer untuk bekerja sama. Nah, yang paling penting adalah sering melakukan kontak dengan brand dan berkomunikasi secara profesional. Nah, kemudian ada keterbukaan jika sudah menjadi influencer yang terkenal ya dan bekerja sama dengan banyak pihak ya. Nah, misalnya Dr. Arfi tadi, Arfian Channel ya. Nah, keterbukaan dan kejujuran itu tetap harus dibawa terus gitu ya. Karena ini penting untuk menyampaikan konten dengan benar dan jelas. Jadilah seorang honest review yang jujur, mengupas segala sesuatu yang misalnya kita mau menyampaikan produk kita gitu, menyampaikan produk inovasi kita. Kekurangannya juga dibahas gitu. Dengan proporsional tentu saja ya. Jadi tidak melebih-lebihkan ya. Sampai nanti apa namanya tidak jujur ya, itu yang berbahaya. Kemudian kata kunci yang ke-9 ya, melekatkan berbagai daftar kata kunci di dalam setiap kegiatan kita ya. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Alert ya, terhadap beberapa kata kunci yang Anda simpan, ini bisa connect ke apa namanya ke email ya. Nah, buatlah kata kunci menarik yang memudahkan audiens untuk menemukan konten sosial media kita. Ini kalau di Instagram pakai tagar ya. Ya, kalau di YouTube pakai tag. Ya, ada sendiri di situ. Kemudian tetap berada di posisi atas dalam permainan. Artinya ketika kita sudah memposting sesuatu, kita harus terus plan do action gitu ya. Plan do check gitu ya. Jadi kita merencanakan, terus kemudian kita buat, kita bagikan, kita monitor ya, kita evaluasi, kemudian dapatkan keuntungan dari itu, kemudian amati tren lagi, itu seperti sebuah siklus gitu ya.
Nah, kemudian kita juga harus ini nih, memiliki rencana darurat seperti penjagaan keamanan akun, pencurian hak cipta, dan lain sebagainya. Kami sarankan Bapak Ibu yang sudah punya video untuk dibuat hak ciptanya, itu ngurusnya gampang, tinggal kontak UGM ya. Nanti kemudian urusannya itu sekitar 1 mingguan dan itu cepat ya. Kemudian selalu up to date terhadap perubahan aturan perangkat lunak, aplikasi baru, dan tren yang sedang berlangsung di media sosial sembari mengamati influencer yang lain ya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya paparkan di depan tadi ya. Ada tambahan Dr. Anton Tanjung, ini juga alumni kita. Beliau juga memaparkan terkait dengan kesehatan reproduksinya. Nah, ada kata-kata yang menarik seperti ini, everything you post on social media impact your personal brand. Nah, seperti apa kita ingin dikenal, yaitu dari postingan-postingan kita gitu ya. Oke. Waktu saya masih ada berapa menit, Ji? Kalau di timer sekitar 54 menit, Mas Engge. Masih lama sekali ya? Iya. Yeah. Oke. Kita lanjutkan ya, Mas Tony ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini monggo. Saya ingin memperkenalkan efek media sosial terhadap kita, terhadap kita. Ini saya perkenalkan teman-teman angkatan 2014 ya. Namanya adalah mereka tergabung dalam COVID atau Collaborate to Fight COVID-19. Nah, ini landasannya adalah empati. Empati seorang dokter terhadap teman sejawatnya, terhadap pasien-pasien mereka. Saya dihubungi oleh lulusan PD ya, pendidikan dokter angkatan 2014 gitu, yang baru dilantik pertama kali dengan cara online. Sungguh pelantikan dokter yang sangat istimewa ya. Sangat istimewa karena untuk pertama kalinya FKKMK UGM menyelenggarakan pelantikan secara online. Ya, menyelenggarakan pelantikan secara online. Salah satu orang yang ikut pelantikan online tersebut menghubungi saya, Dr. Hengki, kami dokter yang baru lulus, barusan disumpah. Kami belum punya STR untuk praktek. Kami belum punya SIP, gitu kan? Sehingga kami tidak bisa terjun langsung membantu teman-teman sejawat yang berjibaku melawan COVID waktu itu. Luar biasa, waktu itu kasusnya lagi menanjak-menanjaknya, teman-teman ini barusan lulus gitu, 2014. Kami ingin membuat sesuatu, Dr. Andrew. Ini dari kelompok koas kecil, anggotanya cuma berapa ya? Kalau koas kecil kan cuma sedikit ya. Nah, kelompok koas kecil itu kami ingin membuat sesuatu. Bisakah Dr. Hengki itu apa ya, memfasilitasi kami gitu. Nah, kemudian dari kelompok koas kecil itu ya udah kita buat sesuatu yang bermanfaat ya. Mereka sudah mencetuskan ide, namanya waktu itu adalah Collaborate to Fight COVID-19. Oke. Terus kemudian akhirnya terbentuk ini organisasi non-profit berbasis relawan yang berdiri sejak Maret 2020 untuk merespon pandemi COVID-19. Nah, ini memang bekerja sejak awal pandemi. Dan ya itu tadi, berawal dari keprihatinan mereka, kami ini seorang dokter gitu. Tetapi kami belum bisa bantu nih, apa yang bisa kami lakukan supaya teman-teman yang di rumah sakit, di puskesmas itu tidak terlalu kewalahan. Nah, sampai saat ini organisasi COVID ini terdiri dari 54 pengurus inti dan 824 relawan yang tersebar di berbagai daerah ya di seluruh Indonesia. Ini sungguh sangat luar biasa, dari kelompok koas kecil jadi 824 relawan. Kita simak kegiatannya seperti apa. Nah, ini dokter-dokter yang sangat-sangat kita banggakan dari FKKMK angkatan 2014 ya, yang mau bergerak untuk membantu pasien-pasien COVID waktu itu gitu ya. Ini diketuai oleh Dr. Galang Tri Atmaja. Kalau saya ini hanya apa ya istilahnya, membangkitkan motivasi teman-teman saja ya. Nah, ini ada juga Dr. Fortunia, kemudian Olvia ya, Elida ya, kemudian Chris Iva Susanti ya.
Nindya Widita Rohmi Isnaini ya, Restanti Aulia, Dr. Ceni, ya. Kemudian Dr. Arindira ya, Etania Ayu, Jessica Agasa ya, Audrey, kemudian Rahatian Wisnu Diana ya. Ini semuanya teman-teman angkatan 2014 yang luar biasa. Nah, waktu itu ketika awal-awal membentuk organisasi ini kami bingung kita harus hubungi siapa ya. Oh, ini kita coba adakan program pemantauan isolasi mandiri ya, atau orang dalam perjalanan dan lain sebagainya. Nah, siapa yang bisa kita hubungi untuk bekerja sama? Waktu itu kami menghadap ke langsung ke Kepala Dinkes ya, Kepala Dinkes Dr. Gigi Pembayun. Waktu itu kita ditemui langsung di sana, terus menyambut baik kegiatan ini gitu ya, sehingga kita bisa bekerja sama dengan banyak puskesmas. Ya, waktu itu di awal-awal itu masih sekitar 13 puskesmas ya, dan COVID ini hanya melalui WA ya, hanya melalui WA itu bisa memantau ini 428 pelaku perjalanan, 72 orang OTG ya, orang dalam pemantauan dan juga pasien dalam pengawasan. Ini total dipantau ada 518. Apakah berhenti di situ saja? Tidak ya, ini pemantauannya cukup dengan WA waktu itu. Mereka menyusun SOP yang cukup rapi, jadi bisa mengamati perjalanan pasien ini dari hari ke hari, karena ngontaknya ini harian, gitu ya. Jadi ikut memantau salah harian. Nah, akhirnya program ini dilirik sama teman-teman BNPB ya, waktu ini pas puncak-puncaknya BNPB bekerja sama dengan COVID ya, ini melakukan kolaborasi pada bulan Agustus 2021 saat terjadi kenaikan kasus gelombang kedua ya. Program pemantauan isolasi mandiri yang dilakukan oleh COVID diadopsi oleh Satgas Penebalan Nakes dan Mitigasi Hulu BNPB. Dan hingga bulan Oktober 2021 itu sudah bekerja sama dengan 36 puskesmas. Ya, jadi karena tenaga surveilan COVID di puskesmas ini kurang, teman-teman relawan yang 800-an tadi itu ikut membantu di situ. Itu ada grup-grupnya masing-masing di tiap-tiap puskesmas. Nah, kemudian akhirnya sampai saat ini ya, ini data terbaru ya dari kami, itu ada 5.505 pasien yang terpantau ya, baik di Kota Yogyakarta, di Sleman, kemudian di Bantul, Gunung Kidul dan juga Kulon Progo, dan juga ada Pacitan sebenarnya. Ada Pacitan. Nah, selain itu, teman-teman yang sangat bersemangat ini itu juga melakukan edukasi terkait COVID-19 ya, melalui platform Instagram dan juga di YouTube ya. Nanti silakan Bapak Ibu cek COVID_ID, followernya di situ sudah lebih dari 10.000. Nah, yang diproduksi apa? Diproduksi adalah konten-konten edukasi ya, baik berupa postingan Instagram dan juga ada film pendek ya. Film pendek itu juga ada dibuat. Kemudian ada Instagram Live, waktu itu bekerja sama dengan teman-teman alumni ya, ini ada Dr. Awalia ya dari DP, kemudian Mbak Anissa Fajriani ya, kemudian ada Dr. Banu Aji yang juga diajak bekerja sama ya. Teman-teman psikolog juga kita ajak kerja sama, ada SPKJ ya. Kolaborasinya jadi demikian meluas karena setiap orang itu tentu punya kenalan orang yang lain lagi. Nah, ini efek-efek dari media sosial yang bisa kita capai ya. Kemudian terselenggara juga webinar series dan kami patut berbangga karena pada salah satu webinar itu pesertanya sampai 8.000. Ya, 8.000, dan itu pencapaian yang luar biasa oleh teman-teman yang baru saja lulus gitu. Ini kerjasama antara COVID, Duri Runak, dan juga waktu itu kami gandeng InaHealth karena InaHealth ini menyajikan sajian-sajian untuk umum. Nah, akhirnya program kerjanya juga tidak hanya sampai di situ ya, sampai didengar oleh Dinkes Jateng ya. Nah, kami sampai menghadap ke Dinas Jateng waktu itu. Ini Dr. Kris Ipa Susanti ya. Dr. Arfi pasti kenal karena ini asisten anatomi ya. Nah, membuat gerakan namanya gerakan podo ngilingke ya. Maksudnya adalah agar
Setiap kita itu mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk selalu patuh protokol COVID. Oke, program yang lain lagi ada edukasi melalui broadcast WA, namanya Kominfo. Share-share contoh programnya seperti ini, kita men-share edukasi lewat Instagram, WA. Kemudian tidak sampai segitu saja, akhirnya teman-teman Kova juga menggelar acara donasi. Ya. Dan acara donasi ini diberikan kepada orang-orang yang terdampak pandemi. Ya. Salah satunya adalah pelajar ya, yang terpaksa harus belajar online di rumah. Gitu. Nah, kemudian kami bekerja sama dengan pakar-pakar pendidikan juga ya. Di situ ada Pak Buke ya di sini ya. Terkait dengan kampanye anak sehat merdeka belajar ya. Akhirnya sampai seperti ini karena tentu saja COVID ini dampaknya tidak hanya ke kesehatannya tetapi juga di pendidikan juga ya. Nah, kemudian ada pelatihan pembuatan desinfektan dan hand sanitizer ya sampai seperti ini gitu. Kemudian advokasi tokoh masyarakat di dusun saya Gan Sleman semuanya dilakukan oleh relawan tanpa dibayar sepeser pun. Yang luar biasa memang di situ. Nih, teman-teman kami ya, ini ada Dr. Helena, kemudian ada Dr. Restanti Aulia dan lain sebagainya. Bapak Ibu mungkin kenal, ini adalah mahasiswa-mahasiswa kita yang patut kita banggakan. Oke, sebagai ringkasan atau penutup, dosen mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi konten kreator sekaligus influencer karena keilmuan dan keterampilan spesifik yang dimiliki. Banyak media yang sudah tersedia untuk mempublikasikan konten. Banyak fasilitas yang disediakan oleh FKKM KUK melalui tim media atau broadcasting. Sehingga tidak ada pilihan lain selain buat dan publikasikan sekarang. Terima kasih. Sekian dari saya, Pak Tony. Waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat. Mas Sengki, tes presentasinya. Pertama-tama saya mohon maaf dulu kepada Mas Sengki, kepada Bu Hera, dan Mbak Aris ini tadi pagi ketika berusaha untuk connect, ternyata ada trouble, jadi tidak bisa join dari awal sesinya untuk kegiatan pelatihan kita pagi ini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa lebih baik. Saya melanjutkan kembali untuk menjadi moderator pada sesi ini. Ternyata sudah banyak sekali pertanyaan ini yang tadi sudah dipresentasikan oleh Mas Sengki terkait dengan konten kreator, mulai dari yang paling senior sampai dengan yang muda-muda juga ini yang bertanya. Tapi mungkin sebelum ke pertanyaan terkait konten, ini ada satu warning dari Mbak Dovi Artami ini terkait dengan antara menjadi influencer dan komersialisasi dari influencer. Jadi persimpangan antara etik dan komersialisasi itu. Kira-kira menurut Mas Hengki bagaimana ini mencari titik poinnya supaya sebagai seorang dokter, sebagai seorang tenaga kesehatan, itu sebagai perawat, sebagai ahli gizi atau apapun itu, profesinya itu tetap bisa objektif gitu dalam menyajikan konten dan tidak menjadi apa ya orang yang isinya cuma endorsan tok gitu loh. Jadi seperti yang apa banyak kita lihat sekarang ini, supaya tetap balance antara tadi tidak melanggar peraturan etik dan undang-undang praktek kedokteran dan kesehatan dan juga tetap bisa menyajikan konten yang menarik. Bagaimana Mas Andi? Ya, terima kasih Pak Tony. Ini pertanyaannya menarik ya. Bagaimana kita supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang pada akhirnya nanti kita malah mengendorse sesuatu produk ya. Yang itu harus kita hindari memang secara etik tidak baik. Nah, kalau kami sih yang paling penting kita terapkan evidence based medicine. Jadi apapun yang kita tampilkan di konten kita seperti Pak Hari tadi, Pak Hari itu menyajikan sesuatu berdasarkan keilmuan beliau dan ada landasannya. Jurnal-jurnal terbaru beliau baca dijadikan sebuah konten. Hal seperti itu tentu tidak akan ada masalah etik ya, karena yang kita sampaikan tadi ya benar. Benar secara evidence saat ini. Ya nanti kalau misalnya evidence-nya ganti lagi kan juga bisa gitu. Tapi disitulah menariknya ya. Supaya kita tidak tergoda, kalau saya kuncinya cuma satu, kita harus menampilkan yang evidence based medicine. Ya. Hai. Memang harus hati-hati ketika kita nanti terus didekati kolaborator misalnya obat gitu. Ini mungkin teman-teman dari farmako atau dari mana ya
Ya, itu yang sering seperti itu, atau teman-teman yang klinis gitu ya. Nah, selama kita menyajikan konten-konten yang untuk pembelajaran, untuk mahasiswa, dan itu berbasis evidence based, saya kira tidak akan ada pelanggaran etik di sini. Jadi kuncinya tetap kita berpegang pada evidence based practice, Mas. Betul, betul. Tidak kemana-mana gitu ya. Betul, iya. Oke, okay. Kita lanjut ke pertanyaan mungkin secara live dulu kepada Bapak Ibu yang masih bergabung. Saya undang mungkin untuk bisa bertanya secara langsung, ada Pak Dr. Santosa yang sudah bertanya. Pak San, masih di sini buat dia. Monggo Pak, kalau mau bertanya langsung. Belum ada, terus saya bacakan ya pertanyaan yang dari Dr. Santosa untuk Mas Hengki ini, kira-kira mohon saran dan bimbingan kreativitas dosen dan mahasiswa pegawai untuk membuat konten kreatif itu seperti apa? Sebenarnya tadi sebagian besar sudah dijelaskan gitu, ketika Dr. Hengki presentasi dari awal sampai akhir tadi, tapi mungkin tips singkatnya ini terutama untuk bisa mengarahkan tadi supaya bisa ketemu mahasiswa-mahasiswa yang ditemukan oleh Mas Arfi tadi yang kreatif dan menghasilkan produk yang menarik itu seperti apa? Ya. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di awal, yang penting dalam membuat konten itu pertama adalah sesuai dengan passion dan sesuai bidang keahlian kita. Kalau sesuai itu pasti kita akan mudah kan, karena kita sudah berkecimpung sehari-hari gitu. Ya kalau saya diminta untuk membuat konten punyanya Farmako, saya tidak ahli di bidang itu gitu kan. Ya saya akan sangat susah gitu. Ketika saya membuat konten di bidang keahlian saya menjelaskan di situ sel tumor itu bentuknya seperti ini ya dengan animasi misalnya, ya itu tentu sangat mudah buat saya karena saya berkecimpung di situ sehari-hari gitu. Nah itu pertama itu. Kemudian kalau misalnya kan yang paling susah itu adalah waktu dan tenaga. Kalau saya lihat dosen-dosen itu seperti itu, waktu dan tenaga, maka memang perlu bantuan orang-orang yang bisa mengeksekusi itu. Jadi Bapak Ibu silahkan membuat kontennya saja. Saya dulu juga waktu membuat animasi, animasi judulnya Aspirasi Jarum Halus gitu. Saya tidak bisa nih membuat animasinya, tidak bisa karena saya tidak memahami software-software yang digunakan, kemudian cara menggunakannya seperti apa sama sekali tidak mengerti. Sehingga saya menggandeng memang animator gitu. Saya tinggal membuat skrip saja. Skrip Aspirasi Jarum Halus adalah tindakan untuk menegakkan diagnosis dengan cara gitu bla 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 gitu kan, sampai langkah-langkah tindakannya seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu animator tuh menerjemahkan. Animator menerjemahkan, oh ya, berarti saya harus buat visualisasi seperti ini. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya, misalnya langkah pengambilan dengan jarum. Nah, di situ dia buat animasi jarum dimasukkan ke dalam jaringan tumor misalnya, terus kemudian dilanjutkan langkah-langkah berikutnya seperti itu. Itu kadang tidak pas. Apalagi kalau animator itu memang belum mengenal dunia medis. Ya kalau mengenal dunia medis jadi dokter ya, bukan jadi animator. Lalu supaya lebih pas, itu animatornya saya bawa ke lab. Ini loh Mas yang saya maksudkan kayak gini. Nah, dengan dia melihat, oh ya, yang dipakai alatnya seperti itu, kemudian caranya membuat smear abusan itu seperti itu gitu ya. Dia melihat dengan jelas gitu, dia bisa membuat visualisasi dengan bagus. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan pembuatan video-video yang lain ya. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen membuat video tutorial praktikum gitu ya. Misalnya yang Farmako itu pemberian obat ya, ada parenteral apa-apa macam-macam ya, itu mau dibuat video. Ya kita sebagai dosen kewajibannya adalah membuat skripnya, kontennya itu yang mau dimasukkan apa, poin-poinnya apa saja. Nah nanti akan diterjemahkan ya oleh kameramen, akan diterjemahkan oleh editor dan lain sebagainya. Dan itu bisa difasilitasi dengan teman-teman unit services, Nahel, tadi apa, ada kanal pengetahuan gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang punya rekanan, ya misalnya dapat hibah, terus kemudian bisa menggunakan rekanan, ya tidak masalah. Gitu. Itu akan lebih bagus lagi. Gitu.
Gitu mungkin Pak Tony yang bisa saya sampaikan. Baik. Matur nuwun sangat jawabannya Mas. Jadi ini kembali ke masalah tadi terkait konten tadi, karena memang concern dari beberapa peserta terutama tadi terkait dengan iklan tadi, komersialisasi dari produk itu yang bisa mengkhawatirkan dan melanggar kode etik tadi. Ada pertanyaan lanjutan nih dari Mas Dr. Junaidi, apakah menunjukkan performa pekerjaan di medsos misalnya keberhasilan operasi dan lain-lain itu termasuk dalam kategori promosi atau iklan enggak? Atau mengiklankan diri sendiri atau gimana itu jadinya kalau menunjukkan keberhasilan melakukan sebuah tindakan? Saya kira kan tentu ada batasan-batasannya ya. Nanti Bapak Ibu silahkan lihat YouTube-nya Leres, YouTube-nya Departemen Anatomi gitu ya misalnya, yang menyajikan virtual reality misalnya, itu kan produk-produk dari teman-teman Departemen Anatomi gitu ya. Nah itu disajikan dengan tidak melebih-lebihkan, tadi saya sempat sampaikan juga ya, tidak lebay gitu, sesuai porsinya saja. Kalau memang ini keunggulannya, ini keunggulannya adalah ada warna-warnanya misalnya, kalau yang dibuat Dr. Arfi itu ya, itu kan ada otak gitu ya, terus dibuat warna-warni sehingga bagian-bagiannya lebih jelas gitu. Nah, dia bisa dipasang-pasangkan gitu. Nah, kemudian disampaikan juga kekurangannya apa gitu. Nah, itu kan nanti dengan menjadi reviewer yang jujur, itu akan terhindar dari itu gitu. Enggak terjerumus gitu. Ya, yang paling penting kita menyajikan evidence base dan kita jujur menyampaikan sesuatu. Saya kira itu ya. Kalau iya, batasannya mungkin itu yang itu bisa kita rasakan sih kalau kita lihat video-video yang sudah tersaji, kayak misalnya Leres juga buat video Genus ya. Video Genus yang menampilkan Dr. Dian di situ misalnya. Nah, kita lakukan wawancara dengan beliau gitu. Dr. Dian memaparkan secara objektif apa yang terjadi, bagaimana awal mula penemuan Genus dan lain sebagainya sampai mendapat izin edar misalnya. Itu kan ya tidak mengada-ada, kita memang ya seperti itu. Kita sampaikan dengan jujur saja, itu akan terhindar dari tadi ya, keterjerumusan kita terlalu ngiklankan gitu kan. Jadi kalau tadi menyangkut ke pertanyaan disampaikan oleh Dr. Jun tadi, kalau misalnya kayak menampilkan prosedur operasi yang sulit misalnya, dan itu dibahas secara ilmiah tentang bagaimana prosesnya dan keberhasilan yang dilakukan, berarti termasuk itu yang real lah ya, yang wajar ya. Kan berarti? Ya, yang wajar saja. Saya kira video seperti itu sudah dibuat teman-teman dari bedah, Departemen Bedah Uro itu membuat video laparoskopi itu pakai kamera gitu. Nah, itu digunakan untuk kepentingan pendidikan. Saya kira tidak ada hal yang dilebih-lebihkan di situ. Itu murni menyajikan teknik-tekniknya ya, teknik-tekniknya. Terus kemudian dari divisi digestif juga, dari bedah Dr. Yuda itu juga menampilkan hal-hal seperti itu. Video-video beliau banyak terkait dengan laparoskopi yang dilakukan teman-teman bedah digestif gitu. Dan itu ya step by step jelas gitu kan. Itu tidak ada tidak ada unsur menyombongkan diri sama sekali saya kira, karena tergantung tujuan kita juga kan, menyampaikan kalau itu. Menampilkan sesuatu seperti pertanyaan Dr. Gunadi, kalau misalnya ada jaringan tubuh atau bagian tubuh tertentu itu yang hasil dari pemeriksaan atau hasil tindakan misalnya itu ditampilkan, itu perlu perizinan khusus nggak sih? Kalau misalnya ini Mas Hengki, kalau misalnya mau menampilkan misalnya dari PA misalnya Mas Hengki menganalisis suatu jaringan misalnya di jaringan tumor baru yang diangkat misalnya, terus kalau mau ditampilkan secara online di dalam YouTube, itu harus ada persetujuan dari program studi atau dari fakultas atau seperti apa untuk menampilkan yang seperti itu? Ya, nanti terkait hal ini mungkin yang bisa lebih menjelaskan teman-teman dari komisi etik ya. Tetapi pada prinsipnya kan semuanya itu harus ada izin, dan tidak ada bagian tubuh manapun yang bisa menyebabkan seseorang teridentifikasi. Ya kan? Dan kemudian kalau ya, betul. Nah, kalau misalnya memang kontennya itu terbatas ya. Jadi misalnya kayak dia harus menampilkan nih, itu kayak misalnya ada clinico-pathological conference, dia harus membahas kasus tertentu. Nah, itu memang nanti pembahasannya kan terbatas, hanya isinya hanya residen, staff gitu ya. Nah, itu dilaporkan dalam forum ilmiah, tentu saja itu tidak apa-apa gitu.
tidak masalah gitu. Tetapi pada prinsipnya ya izin-izin kepada pasien itu harus dilakukan. Setahu saya juga kalau di Sarjito itu di awal ketika operasi itu ada inform konsen tertulis ya, inform konsen tertulis di awal bahwa jaringan ini akan digunakan untuk penelitian selanjutnya dan lain sebagainya. Itu ada inform konsen di awal. Gitu. Sebelum saya kembali ke hal-hal yang pertanyaan teknis ya, Mas Sengki, ini pertanyaan yang tadi terkait dengan etik lagi yang ditanyakan kembali oleh Pak Hasan terkait dengan regulasi. Ini apakah setahu Mas Sengki sampai sekarang di universitas kita ada nggak sih aturan terkait dengan regulasi untuk kreativitas dosen dan mahasiswa? Mungkin selama kita menjadi pegawai UGM itu sebagai status sebagai dosen itu ada aturan tertentu nggak yang harus kita patuhi, harus kita ikuti supaya nanti maksudnya tidak melanggar atau tidak mungkin yang terkait dengan nama baik UGM juga mungkin yang dikhawatirkan seperti itu. Apa ada aturan tertentu yang harus kita ikuti atau bisa karena udah di luar jam kerja misalnya udah di rumah ya sesuai hobi aja terserah mau sukanya dalam bidang apapun. Misalnya tadi kalau yang dari gizi suka masak bisa menampilkan yang konten terkait my meal dan sebagainya seperti itu. Kira-kira bagaimana? Nah, kalau itu saya masih belum tahu ya terkait apa namanya sampai sebatas mana apa yang mesti kita tampilkan image kita sebagai dosen gitu kan. Kadang ada juga dosen yang ketika di luar itu konten-kontennya itu ya terkait hobi beliau ya, ada yang hobi sepeda ya uploadnya sepeda gitu kan, yang apa namanya hobinya bermain musik ya yang ditampilkan penampilan musiknya gitu ya. Tetapi saya belum pernah membaca aturan ya terkait hal itu gitu. Terus terang saya belum pernah membaca terkait hal itu, dan nanti mungkin malah ini menjadi bahasan yang penting gitu di workshop-workshop berikutnya ya kan, dengan menghadirkan tentu saja dari komisi etik. Baik, matur nuwun sangat atas tanggapannya, Mas Hengki. Mungkin kita kembali ke pertanyaan yang lebih teknis ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan tadi yang seperti Mas Hengki sampaikan ketika presentasi untuk pengurusan Haki tadi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dr. Brahmandita ini. Mbak Andit masih di sini sebenarnya. Proses untuk mendapatkan Haki tadi, menguruskan Haki melalui Leres untuk konten pembelajaran yang dibuat oleh departemen atau prodi itu seperti apa ya mekanismenya? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk Haki, saya baca pertanyaannya Dr. Andit itu, beliau menyampaikan bahwa itu pembelajaran di InaHealth ya kalau nggak salah. Kalau di InaHealth itu nanti sudah diurus sama teman-teman di InaHealth. Jadi hakinya itu akan diurus oleh teman-teman di InaHealth. Di situ nanti akan dituliskan siapa-siapa saja yang terlibat ya. Nah nanti tinggal melengkapi data, form gitu. Form, kemudian tanda tangan, KTP, itu sudah. Nanti teman-teman InaHealth yang akan menguruskan. Gitu. Kalau videonya dibuat sendiri bagaimana? Kalau misalnya departemen sendiri yang membuat atau prodi yang membuat untuk video pembelajaran misalnya untuk mahasiswa, untuk mahasiswa atau yang lainnya, itu kira-kira bagaimana proses pengurusan Haki? Kalau dibuat sendiri ya, itu juga ngurusnya mudah. Saya pernah ngurus ya untuk Hak Cipta, itu tinggal mengontak Subdit HKI UGM. Subdit HKI UGM. Ya, betul. Subdit HKI UGM, terus nanti ada beberapa form yang perlu dilengkapi, bukti-bukti sudah dipublish dan lain sebagainya. Dan nanti terus diurus sekitar satu mingguan sudah selesai. Gitu. Cepat sekali, dan yang bayari juga UGM. Jadi kita tinggal mengisi form pada dasarnya, nggak ada biaya yang dikenakan sama sekali. Dan nanti bisa menghubungi Bu Yani ya, Subdit HKI. Oke. Kalau untuk informasi nomor kontaknya mungkin yang bisa di-share? Ya, nanti saya share ya. Ini ada. Cuma kan di website-nya UGM ada tuh. Oh, di unit HKI ya? Iya. Tinggal ngontak itu saja. Nanti kalau pengen masukkan, pengen tahu caranya lebih detail, bisa di situ. Banyak kok sudah rekan-rekan dosen yang ngurus HKI gitu dan murah gitu. Ya, gratis karena dibayar UGM. Baik, pertanyaan berikutnya nih, kalau terkait dengan membuat konten yang untuk di-upload di IG itu bisa dibantu juga atau tidak oleh unit di FKKMK yang tadi sudah dijelaskan profilnya oleh Mas Hengki, dan kira-kira biayanya berapa?
Kalau konten di IG selama ini kita belum ada order ya. Mungkin nanti teman-teman dari kanal ini yang bisa menjelaskan, karena di situ ada Pak Putu yang ahli IG di situ. Tetapi nanti secara teknis tentu bisa membantu ya, terkait konsultasi bagaimana mengelola IG dan lain sebagainya bisa saja. Dan cukup banyak yang ahli di situ, di InaHealth punya staf yang ahli mengelola IG, di kanal pengetahuan juga ada. Ya. Oke, baik. Mungkin kembali saya undang Bapak-Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya secara langsung dan masih bergabung bersama kita di sini. Mungkin ada Mas Dr. Weda Kusuma. Mas Weda mungkin mau bertanya secara langsung, kami persilakan. Sedang sibuk, oh, saya bacakan aja kalau gitu, kalau belum ada. Pertanyaannya dari beliau, itu kalau untuk konten IG, lebih baik yang microblog infografis atau reels untuk engagement yang lebih besar bagi follower IG-nya. Kemudian jika menggunakan feed, lebih baik dijelaskan dalam beberapa gambar yang diposting atau cukup satu gambar, namun dengan caption yang panjang seperti apa yang tadi contoh yang misalnya ditampilkan punya Mas Hari tadi yang dari Gizi Gama itu ada yang posting satu gambar misalnya terus habis captionnya panjang yang dijelaskan di bawah itu. Kira-kira mana yang lebih baik untuk engagement terutama? Sekali lagi kalau ini pendapat saya pribadi ya, tadi sudah saya sampaikan di slide, pembaca di Indonesia itu malas baca yang panjang-panjang. Oleh karena itu, maka feed ya atau story yang beberapa gambar gitu tapi isinya singkat-singkat itu lebih disukai daripada yang satu tapi panjang, tulisannya kan jadi kecil-kecil juga gitu. Nah, itu tambah malas lagi. Sehingga akan dari pengalaman kami pribadi dan juga mungkin nanti kalau Pak Hari ada ini bisa share juga bagaimana atau apa yang lebih disukai, tetapi biasanya nanti kalau sekali posting itu juga ada apa namanya postingannya, kemudian ada story-nya gitu yang bisa dilihat 24 jam, terus di situ juga sudah ada link YouTube-nya. Link YouTube nanti lihat di story misalnya kayak gitu. Nah itu jadi pengelolaan Instagram-nya jadi lebih efisien gitu. Fasilitas yang ada di situ dipakai semua gitu. Feed-nya iya, kemudian story-nya iya gitu ya. Terus di bagian apa namanya bio-nya itu juga di situ kan bisa dituliskan link-link media sosial yang kita punya ya, yang terkonek gitu, sehingga nanti efektif banget tuh semuanya dilihat dari mulai YouTube, Instagram, Facebook, website, terlihat semua bisa. Nah tiap media ini punya keunikan masing-masing ya. Kalau untuk gambar lebih cocok Instagram, Facebook gitu kan. Nah kalau video ya tentu saja lebih cocok YouTube gitu, tetapi di IG juga bisa yang video pendeknya nanti video lengkapnya di YouTube. Nah, seperti itu. Itu nanti lebih efektif. Oke, mungkin Mas Hari masih bergabung dengan kita enggak? Bisa minta tolong enggak Mas Hari mungkin sedikit cerita tentang ya ini saya dan kita. Sebagai pelaku yang sudah banyak berkecimpung untuk membuat berbagai konten di media sosial di Instagram maupun YouTube tadi, kira-kira bagaimana pengalaman Mas Hari terkait dengan tadi content creation-nya? Minta tolong teman-teman untuk di-unmute Mas Hari-nya sebentar. Unmute dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau mungkin sharing aja ya. Jadi kalau di sekarang itu enaknya adalah kalau untuk sosial media itu IG bisa link YouTube itu bisa masuk ke Instastory. Jadi memudahkan kita untuk reach out, terutama kalau kita punya konten baru. Karena masalahnya dengan YouTube itu kadang-kadang karena basisnya adalah dia database, jadi kayak tempat naro. Sedangkan IG itu seperti papan pengumuman. Jadi sebelum di YouTube, kami di IGTV. Bedanya IGTV dengan YouTube, jadi sebelum bikin YouTube tuh kan aktifnya dulu di IG. Nah, di IGTV itu jeleknya adalah dia awalnya cepat. Jadi responnya orang tuh nonton banyak.
begitu rilis atau 300, 400 sekian, tapi udah nggak ada yang nonton lagi gitu. Kemudian saya baru menyadari bahwa IG itu modelnya karena dia feed based ya, jadi dia setiap hari ada info baru, orang nggak bakal melihat yang ada. Sedangkan YouTube itu sekarang adalah tempat orang mau cari tahu apapun. Jadi tetapi memang karena orang mau cari tahu, jadi kalau kita mau cari apa, googling bisa langsung ke YouTube atau YouTube itu enaknya adalah itu bisa lebih everlasting gitu. Karena mungkin yang nonton hari ini 5, besok 10, terus besoknya lagi nggak ada, terus besok lagi 10 lagi misalnya. Jadi akan banyak yang nonton tetapi perlahan. Beda sama IG yang dia sekali muncul terus sudah nggak ada yang nonton gitu. Jadi perlu memanfaatkan dua platform ini dengan cara yang berbeda karena sistemnya juga berbeda. Kalau IG itu lebih mencari masa untuk nonton YouTube kita atau memberikan tahu gitu bahwa ini ada baru rilis baru rangkaian video gitu. Bisa juga kita promote YouTube di IG gitu. Tapi memang approach-nya perlu berbeda karena menggunakan dua platform yang beda. Kalau soal apa namanya caption, setuju dengan Mas Hengki bahwa orang tuh malas baca, itu yang pertama, terutama kalau kita menggunakan sharing sesuatu yang edukasional yang orang kira-kira sudah tahu. Tapi itu tergantung pada karakteristik audiens kita. Setiap kita memiliki follower yang mungkin karakternya beda-beda. Ada yang followernya profesional, ada yang followernya orang awam. Nah, sepanjang pengalaman saya itu biasanya kalau kita menulis caption yang sifatnya terlalu umum, terlalu kaku, itu biasanya memang jadi nggak terlalu banyak atensi. Tetapi kalau kita menulis sesuatu yang relatable, gitu. Misalnya suatu saat saya cerita soal vitamin D. Saya postingnya soal vitamin D, ada di YouTube juga, terus saya posting di IG, cerita soal vitamin D. Nah, ketika saya menyampaikan posting di IG, saya menuliskan vitamin D, lalu ada gambar-gambarnya. Tetapi di caption saya bercerita nggak soal vitamin D, tapi bagaimana dulu saya mempelajari vitamin D. Bahwa vitamin D itu katanya sumbernya dari matahari, padahal dari diri sendiri gitu kan. Jadi ada sense yang mana kita itu sedikit mengulik atau mempertanyakan apa yang sudah kita pelajari, lalu oh iya bersadar, baru-baru kemudian akhirnya reaksinya cukup besar, lalu itu kemudian kita arahkan ke YouTube gitu. Jadi ada unsur seninya, seni menarik minat. Karena juga jeleknya IG itu adalah karena semakin banyak orang yang lihat, semakin banyak yang nge-like, itu akan semakin banyak dilihat orang. Dan ketika orang tidak terlalu banyak yang melihat, maka semakin sedikit. Jadi dia pakai algoritma. Dan itu juga kadang-kadang, dalam kutip meselin ya, artinya kalau emang kita jelek apa impresinya yang kemudian tenggelam gitu. Dan saya juga sebenarnya masih mempelajari gimana caranya untuk menarik minat. Tapi yang sepanjang pengetahuan saya, biasanya yang ada relatable, sesuatu yang relatable dengan kehidupan sehari-hari, meskipun kita mengangkat topik yang agak berat, dan tergantung juga pada audiensnya. Oke. Okay. Thank you, Mas Hari, atas penjelasannya dan pengalaman sebelumnya. Berarti memang ini tadi kata kuncinya dari Mas Hari, kita harus menggelitik ya, pikiran orang gitu ya, dengan mempertanyakan tadi ya. Itu tadi poin pertanyaannya adalah, sinar matahari mengandung vitamin D, terus dikulik sama Mas Hari, dan itu pasti menimbulkan banyak reaksi ya di situ. Mungkin gini Pak Tony, ini mungkin ya kalau untuk pengelolaan IG kita bisa adakan workshop yang lain lagi ya. Ini kebetulan terus berencana untuk menggelar workshop apa namanya pengelolaan IG, nanti Pak Hari jadi pembicara nih. Langsung dipotong. Siap bos. Ini sesuai dengan salah satu pertanyaan dari peserta ini, dari Dr. Cahya Setiawan, dia menanyakan ini kira-kira ada nggak sih pelatihan tentang praktek pembuatan konten yang untuk pemula, terutama bagi yang belum pernah pengalaman. Kira-kira berarti tadi salah satu sudah ada jawabannya, gitu. Ini sudah akan disiapkan oleh Leres, nanti ada pelatihan pembuatan konten untuk para dosen ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Mirza terkait dengan untuk channel YouTube Departemen tadi yang sudah dicontohkan, apakah sudah mendapatkan reward dari YouTube juga? Terus bisa tidak di-share untuk proses pengembangannya untuk supaya bisa diikuti oleh departemen yang lainnya, misalnya di Departemen Gizi juga? Nah, ini mungkin yang bisa menjawab
Dokter Arfi yang sudah channelnya sudah ribuan. Oke, channelnya anatomi monggo. Ya, monggo Dokter Arfi. Dokter Arfi juga sangat. Bagian dari Leres monggo di share. Oke, monggo Mas Arfi. Nggih, matur suwun sangat. Dokter Hengki, Mas Tony. Jadi memang dulu awalnya itu bikin YouTube itu bukan untuk komersialisasi ya. Kita itu ada beberapa pelatihan yang kita membutuhkan video untuk upload. Ya, terus akhirnya ada ya kita akhirnya bikin YouTube itu untuk memudahkan teknis saja. Cuman sering berjalannya waktu ya ada berbagai macam mesti isu-isu ya apa subscribernya berapa, like and subscribe itu akhirnya jadi satu keseharian juga ya, bukan keseharian sih, satu beberapa aktivitas ya kita tampilkan saja yang memang lebih fun gitu ya. Mau ditampilkan di kelas juga mungkin kurang cocok, akhirnya kita masuk ke YouTube gitu. Nah, terus kemarin kita hanya mengadakan satu session lomba Anatomy the Movies itu karena memang apa itu praktikum anatomi pandemi itu jadi tidak ada. Akhirnya kita bikin satu program membuat lomba bagaimana menerangkan anatomi dengan bahasa mahasiswa yang lebih gaul ya, prinsipnya itu dan akhirnya kita pakai media YouTube. Jadi memang di anatomi sendiri belum kepikiran juga untuk komersialisasi terus di apa gitu ya hanya untuk memudahkan teknis saja dan akhirnya itu kita coba dan mungkin tahun ini kita baru rencana ini ada Anatomy the Movies yang kedua semoga bisa untuk apa itu bisa untuk menambah lah ya menambah konten. Jadi awalnya memang konten itu jadi tantangan tersendiri. Tadi saya setuju dengan Dr. Hengki untuk bisa konsisten itu sangat berat terus terang. Saya saja ya kontennya kadang ya cuma ngawur, editingnya juga seadanya itu juga akhirnya ini videonya salah enggak ya akhirnya jadi buat senang-senang saja. Jadi kalau mau dihak ciptakan juga lah kok yang ini ya dihak ciptakan gitu. Tapi yang penting untuk kegiatan di departemen, kegiatan dosen itu ada wadahnya dan sekarang yang mengembangkan di kami memang banyak Dr. Jun saya itu ya beberapa konten-konten saja. Terus kalau ada yang acara-acara departemen kami masukkan ke situ. Terus yang kemarin hasil lomba itu ada banyak video yang masuk sekitar 36 itu jadi lomba nasional. Itu akhirnya kami masukkan ke situ. Dan praktis ini kami enggak bikin konten lagi gitu. Terus terang ya tantangannya itu Dr. Hengki untuk bikin konten secara konsisten itu bagaimana departemen itu bisa dilatih ya, bisa dilatih ke arah pengembangan konten-konten ini. Jadi terus mungkin setelah ini dari pelatihan ini ada pelatihan lagi yang untuk yang mungkin lebih teknis ya, mungkin seperti itu. Mungkin terjawab pertanyaan ya, Heng. Sorry ya. Ya, tidak menjawab karena yang ditanyakan adalah sudah ada monetize belum? Oh, belum. Belum, oh, belum. Kami belum berpikir karena terus terang sing ngurusi sopo, terus gimana dari departemen ya. Sendiri belum ono sing terus ngurusi itu tahu gitu. Seluk beluknya ya. kita belum tahu. Nanti enggak malah ada apa-apa katakan. Walaupun apa-apa itu kita enggak tahu kadang. Enggak malah ya, ada ya. Apa-apa itu kita memang belum tahu hak dan kewajibannya seperti apa, sistem penghitungan ya. Pajak dan sebagainya wong yo subscribe-nya juga belum banyak. Jadi memang belum terpikirkan di departemen anatomi untuk monetize dan sebagainya. Ya. Betul, masih tetapi persyaratannya betul, itu anu ya apa namanya berat sebenarnya kalau dari jumlah subscribernya dan juga saya yakin jam tayangnya itu tinggi sekali karena kemarin ada Anatomy Movies itu. Jadi kan syaratnya kalau di YouTube itu bisa monetize itu lebih dari 1000 subscriber dan lebih dari 4000 jam tayang. Saya yakin channelnya Departemen Anatomy ini sudah mencapai itu, tetapi sampai sekarang memang tidak diurus untuk monetisnya. Nah, ini memang apa ya? Isu yang sangat sensitif ya. Dan mungkin butuh pembahasan khusus terkait hal itu karena mau enggak mau memang YouTube ini nanti akan jadi platform yang sangat diminati oleh banyak orang dan mungkin di tiap departemen nanti ada gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk adanya monetis tadi yang bisa untuk membiayai pembuatan video-video berikutnya gitu. Ya, mungkin ini malah jadi PR ya buat kita bersama bagaimana mengatur itu.
terutama kalau membawa nama resmi departemen ya, nama institusi gitu yang nanti problematik ya dalam ininya apa namanya komersialisasinya. Ini mungkin pertanyaan berikutnya Mas Anggi terkait dengan tadi ada yang menanyakan kalau misalnya videonya itu ditayangkan di channel YouTube pribadi nih, di channel edukasi pribadi misalnya channel pribadinya Mas Hari tadi, terus kalau mau dimintakan haki dari GM itu bisa nggak kalau yang modal seperti itu? Maksudnya bukan dari, tadi kan contohnya dari Mas Arfi itu resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Anatomi atau dari InaHealth itu lewat institusi kita, itu dosen-dosen mendapatkan pengurusan hakinya lah. Tapi kalau channel private-nya Mas Anggi misalnya terus mengajukan untuk dipatenkan, oh didapatkan hakinya itu gimana? Bisa, tetap bisa itu. Asal memang kontennya related ya, related dengan apa namanya. Saya juga membuat yang dari belajar patologi itu kami hak ciptakan itu juga atas nama saya pribadi kan, cuma itu kan memang kontennya juga konten yang ilmiah gitu, terkait dengan bagaimana perjalanan jaringan mulai dari operasi sampai terdiagnosis gitu kan, terus kemudian yang satunya terkait dengan ACH. Nah itu pakai kanal YouTube kami sendiri, tidak terafiliasi dengan departemen, dan itu bisa diurus di HKI UGM ya, yang penting kita tetap berstatus dosen gitu, dan itu kan di review juga ya videonya seperti apa ya, jangan sampai videonya yang aneh-aneh gitu. Itu masih bisa kok, jadi tidak mengatasnamakan departemen bisa, berarti nggak harus channelnya channel fakultas atau departemen. Jadi punyanya Dr. Arfi itu Arfian Channel. Itu beberapa kan sudah dihakikan juga ya Dr. Arfi? Sudah, yang teknik-teknik laboratorium itu kami. Nah, itu. Kami itu Arfian Channel itu. Ya, kami upload juga di Arfian Channel. Ketoke kleru ya, saya juga kleru milih arep endi gitu ya. Astagfirullah. Ya, oke. Begitu. Ini ada yang raise hand, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sudah mau, mungkin kita punya dua pertanyaan lagi, mungkin yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Nerdi Putra, bertanya langsung, sudah raise hand, silakan. Oke, matur nuwun Pak Tony, Mas Hengki, ini saya bertanya pada pakar-pakarnya yang beberapa yang saya mengalami galau. Ini beneran, saya tanya, galau betul, karena begini ini sebenarnya kita juga dalam hal membuat content creator ini tuh, kemarin kita coba, saya belum seahli Pak Arfi, belum seahli Pak Hanggoro, tapi ini ada pertanyaan kegalauan. Kemarin kan saya sempat mempelajari bahwa salah satu syarat untuk menjadi content creator itu kan ada tiga ya. Yang pertama adalah be interesting ya, sesuatu itu harus beda, menarik. Kalau perlu kita sambil teriak-teriak begitu, makanya yang ngomongnya kasar, ngomongnya elek, yang bengak-bengok hobi ini, walaupun itu isinya hal-hal yang bodoh, itu malah lebih mudah terkenal kan, seperti salah satu alumni kita begitu. Ya, kedua yang saya sebutkan tadi ya. Yang kedua be privilege, artinya kita sudah punya dana khusus selama berapa tahun untuk memang terus producing sebelum kita bisa menghasilkan. Nah yang ketiga ini seperti kata Mas Hengki, be consistent, artinya sebagai content creator tuh kita harus melepaskan semua, padahal kita di sini adalah dosen dan kita punya setumpuk pekerjaan yang lain. Itu tuh gimana ya Pak Arfi, Pak Hengki, Pak Tony, itu bagaimana bisa mengelola sumber daya itu yang bisa secara kontinu, atau kita sudah membuat branding dari masing-masing departemen sehingga setiap orang bisa mengisi. Atau mungkin fakultas bisa menyediakan, bukan peran ya, istilahnya semacam sistem atau insentif yang memungkinkan bahwa bagi teman-teman seperti di InaHealth itu apa ya, sistemnya masuk sebagai tenaga pendidikan ya, atau apa yang memang diposkan di station di masing-masing departemen lah ya, itu yang terus producing. Kemarin pada saat kami mengikuti rapat pemisahan WD kerjasama di STP itu, salah satu wakil dekan dari Fakultas Psikologi itu bahkan mengusulkan hal yang gila dan menarik, bahwa di setiap departemen atau di setiap fakultas itu, seperti saya di fakultas, mestinya ada satu tim yang memang fokus di IG aja. Ada satu tim yang fokus di YouTube aja. Mungkin di masing-masing departemen perlu ada orang yang seperti itu ya. Jadi memang apa ya, admin in the information technology yang memang bisa menjembatani dan membuat konten almost every day. Ya sama seperti Nash Daily itu yang setiap hari selama 3 tahun membuat agar 1000 video, baru dia akan kemudian bisa memberikan suatu impact. Kalau kita sekarang nggak konsisten tiap minggu, nggak produksi satu video, yot. Nggak akan bisa pernah mencapai apa yang kita sebut sebagai content creator sebenarnya kan. Tapi mau bikin satu video seminggu, aduh,
lah ya belingsatan juga kita sebagai dosen. Nah ini ada masukan atau usulan gimana, ini bikin galau betul soalnya kan. Matur nuwun Pak Tony, Pak Hanggoro, mungkin Mas Arfi atau yang lain yang bisa ada masukan yang menarik. Matur nuwun. Ya, terima kasih Dr. Dian. Ini sebenarnya Dr. Dian baru mengajari kita semua ya. Tadi terkait interesting, tadi saya setuju memang itu wajib dipunyai tiap dosen yang ada di FKKMK ya. Dan interestingnya dari kita itu karena kita sudah punya keilmuan spesifik. Sebenarnya kalau Dr. Dian itu menampilkan tentang SME, nah itu ya memang bidang keilmuannya Dr. Dian, dan itu menarik saya kira, dan itu bisa lebih fokus ke situ. Kalau misalnya Dr. Gunadi dia membahas tentang Hirschsprung disease gitu ya, atau atresia biliar gitu, yang membahas spesifik tentang itu, tentu itu akan jadi sesuatu yang menarik. Kita sudah punya ketertarikan itu gitu, kemenarikan itu. Nah terus kemudian yang kedua tadi terkait dengan konsisten ya, istiqomah, dan kemudian Dr. Dian mengusulkan bahwa memang mungkin ada perlu kebijakan gitu, di setiap departemen ada adminnya gitu. Nah ini sebenarnya nanti saya kembalikan ke fakultas ya, karena yang punya anggaran dan lain sebagainya itu adalah fakultas yang punya kewenangan, tetapi sejauh ini fakultas sudah memetakan tim media kita. Jadi kalau misalnya tadi sudah saya sampaikan di awal, IRO itu punya kapasitas untuk menyampaikan terkait protokoler dan kehumasan, Inahel khusus untuk tema-tema yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat, edukasi masyarakat awam, kanal pengetahuan itu untuk konten-konten spesifik yang ilmiah, memang ilmiah karena dia audiensnya adalah organisasi profesi tertentu, punya komunitas ilmiah tertentu, itu punyanya kanal, dan kemudian dibantu oleh unit yang baru, Dr. Dian, namanya unit services. Ini isinya adalah kameramen, terus ada editor, juga ada animator ya, mungkin saya kurang. Iya. Nah itu maksudnya seperti itu. Dan itu dikomandoi oleh Pak Fajr loh ya. Nah, beliau sudah cukup berpengalaman dengan hal ini. Nanti itu yang akan membackup kegiatan-kegiatan itu. Dan saya lihat sekarang makin ramai ini. Jadi departemen-departemen itu banyak bekerja sama Inahel, banyak bekerja sama dengan kanal pengetahuan, banyak bekerja sama dengan unit services tadi, kemudian Laras juga, itu juga kadang-kadang kita ada kerjasama. Nah harapannya itu bisa membackup Bapak Ibu sekalian di departemen, apalagi kalau bisa memberdayakan tendiknya masing-masing gitu kan. Di level departemen ada tendik di PPDS ada, di departemen juga ada. Nah itu kalau bisa punya kemampuan itu akan lebih baik itu. Nah nanti kalau yang per departemen ada yang khusus, nah itu kami kembalikan ke fakultas sih. Mungkin Dr. Hera di sini yang bisa menanggapi, kalau saya ya jelas tidak mampu. Atau Dr. Hera, jadi artinya kita bisa mengakses ke sana semua dan bisa bekerja sama, daripada ya sumber dayanya harus dialokasikan untuk itu kan, kita memanfaatkan yang sudah ada terus saja tuh. Ya, betul. Tapi daya dukung fakultas saat ini luar biasa untuk kita semua. Ya. Jadi banyak konten-konten kreator baru ini bermunculan di FKKMK UGM. Oke. Terima kasih Dr. Hengki. Matur nuwun. Oke. Matur nuwun sangat atas sharingnya. Langsung Dian dan Mas Franky, kita mungkin karena sudah waktunya jam mendekati waktu habis ya, tadi targetnya sampai jam 10, kita lewat sedikit tapi tidak apa-apa. Tadi dari pertanyaan dan masukan-masukan yang disampaikan oleh para peserta, saya kira antusiasmenya sangat besar sekali. Ini salah satu yang paling banyak sign up-nya ya untuk pelatihan kali ini. Biasanya populer kalau Mas Enki yang jadi pembicara. Kita hari ini sudah banyak membahas, dan ke depan mungkin yang sangat penting untuk dipertimbangkan adalah supaya support-support yang disediakan oleh fakultas itu bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh semua sivitas akademika di lingkungan FKKMK UGM. Dan sekarang tadi sudah diusulkan oleh Pak Agus, sudah mengusulkan ya ini di dalam chat ini, supaya yang berikutnya tadi yang sudah direncanakan oleh Mas Hengki, supaya ada pelatihan langsung praktek untuk content creation bagi para dosen, karena sepertinya mau yang muda, yang
senior itu semuanya semangat ini untuk menjadi content creator yang nggak hanya untuk komersialisasi tapi juga untuk lebih banyak mengamalkan keilmuan kita supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi mulai dari generasi yang tadi katanya Mas Hengki lahir di sebelah HP, hadiah pertamanya akun Facebook, Instagram dan HP sendiri, sampai yang punya HP-nya baru setelah mau selesai kuliah baru lihat HP, itu pun masih HP jadul yang cuma bisa ringtone monoton itu ya. Poliponik. Yang poliponik itu sudah luar biasa, senangnya dengar lagu jadi ringtone itu. Sekarang sudah semuanya tertarik untuk itu, dan sampai ini bahkan di chat sudah ada pertanyaan terkait dengan spek laptop untuk yang ideal seperti apa. Nah, mungkin kan menginfokan kembali tadi terkait dengan disampaikan oleh Mas Hengki, kalau layanan unit services, unit inahel dan sebagainya itu disediakan untuk Bapak Ibu dosen Civitas Akademika FKNK UGM, dan pemanfaatannya bisa dimaksimalkan sebanyak mungkin itu di inahel. Misalnya yang pengalaman saya yang beberapa kali mengisi di konten inahel itu gratis ya, untuk kegiatan pengambian, untuk kegiatan yang lain itu semuanya gratis, asal nanti bisa dimasukkan ke dalam slot yang ada sesuai dengan topiknya dari temanya InaHealth yang tadi, misalnya terkait dengan HiDocs, terus kemudian Sehatpedia, MyMeal, dan sebagainya. Itu nanti mitos dan fakta itu kita bisa sesuaikan ke arah situ konten yang kita buat, dan nanti proses pembuatannya semua dipandu, mulai dari apa konten sampai dengan animasinya oleh teman-teman dari InaHealth, dan itu proses berjalannya cepat, bahkan sampai hakinya itu nanti setelah itu udah keluar sertifikat yang pengabdian masyarakat itu. Jadi sangat memudahkan sebenarnya yang sudah disiapkan sekarang. Dan dari apa namanya unit services itu walaupun baru juga itu sekali lagi support unit yang disediakan untuk membantu Bapak Ibu dosen sekalian untuk bisa membuat kreasi video baik untuk pendidikan, penelitian, pengabdian itu supaya bisa lebih mudah dalam rangka dokumentasi dan juga sosialisasinya. Jadi bisa dibantu juga untuk pengambilan videonya supaya lebih profesional termasuk animatornya tadi. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Mas Hengki, bisa minta satu kalimat penutup mungkin untuk penyemangat bagi semuanya supaya bisa segera bergerak untuk memulai kegiatan menjadi content creator maupun menjadi ahli dalam bidang YouTube, Instagram, dan mungkin bisa sampai tahu ada selebgram berikutnya yang dari datang hari ini bisa lebih banyak dari FKKMK. Silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin kalau disuruh membuat kata penutup ya, sebenarnya yang saya sampaikan di kesimpulan tadi yang terakhir ya, buat itu sekarang ya. Dah itu toh, soalnya kalau nggak dimulai nggak akan jadi itu ya. Terima kasih. Terus sangat pesannya, jadi pokoknya segera bergerak dan langsung dikerjakan. Baik, sekali lagi terima kasih sekali lagi atas materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Hengki, atas semua sharingnya dan pengalaman dan juga ilmunya. Kami atas nama tim pelatihan menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir meramaikan kegiatan pagi ini untuk semua pertanyaan dan sarannya. Mohon jangan lupa untuk mengisi absen sesuai dengan link yang sudah di-share di kolom chat. Kita bertemu lagi pada kesempatan lainnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memulai content creation-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada foto bareng, Mas Hengki. Foto bareng. Foto bareng. Tadi mohon maaf ini lupa MC-nya. Monggo Bapak Ibu sekalian. Monggo bagi yang masih berkenan untuk menghidupkan kamera yang hadir di sini, kita mulai untuk foto bersama. Kita lihat ada 5 slide ini. Dan kita mulai dari slide pertama dulu. Mohon izin untuk menghidupkan kameranya bagi yang belum. Slide pertama, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Oke,
Matur nuwun. Matur nuwun sangat semuanya, nanti kami kirim. Semuanya. Terima kasih Mas Bro. Buat semuanya. Nih. Jok. Jin live. Mohon izin lift, Ji, Bu Aris. Saya nggak harus di sini terus, toh. Ji, monggo Mas Hengki. Materinya, Ji, Dokter Hengki. Oh, dikirimkan, Ji. Ji, hatur nuwun. Ji.